Okay. Sevilla Areta, okay. All right, so before we begin the class, I will check your attendance. Is it 16? As usual, if I call your name Please can, can uh, turn, uh, turn on your camera and microphone and say present. Okay. Um, I will start. Ali Cabriana Present, Miss. Okay. Thank you. Angela. Present, Alright, thank you, Aretha. Present, Miss Okay, Christopher. Present, Miss Alright. How are you? uh, Christopher, are you in hospital or at home right now? Hello, home. Oh, okay, good to hear that, Darren. Present. Alright. Elita. Oke, okay. Emmanuel. Present, Miss. Alright. Erika. Yeah, Oke, okay, thank you. Gabriela. Fabio. Present, Miss. Oke, okay. Paku, Paku, Present me. Alright, thank you, Jeremy Joseph Where is Jeremy Joseph Hello, Jeremy, are you with us? Jovan. Okay. Present Miss. Oke, okay, thank you. Karsten. Present Miss. Keisha sama Present Miss. Lah itu gak ratu ya? Nicholas. Present Miss. Okay Nissan Nissan Hello Nissan Where are you Nissan Okay Nico go ahead Nico Where is Nissan Rania. Present Miss. Oke, okay. Sevilla. Present Miss. Alright, Nara. Present Miss. Oke. Okay. So before we continue, I would like to tell you about. So there are, okay. there is Sevilla send the the answer. Procedure text is a text that gives instruction. Yeah, correct. What about the others? What do you think the means of procedure text? What do you think the, the definition of procedure text? Can anyone share the opinion or the, the things that you still remember about last week's topic? lain Sevilla ada yang mau jawab lagi atau sepakat dengan jawaban Sevilla that procedure text is a text that gives instruction what about the others ya yeah, Keisha explain about steps to doing something ya yeah, can be what about the others thank you Sevilla and uh, Keisha Okay what about the others What do you think What do you think procedure tax is Okay if there is no one I would like to ask the other question Um when do we need a procedure tax procedural tax When do we need a procedural text? Can I ask someone if there is no response? What do you think, Gabriela? You have no daily point yet, so if you can answer, you will get the daily point. Gabriela? Gabriela Santoso. Are you there, Gabriela? Can you hear my voice Hello Gabriela. or the other students? if you want to answer the questions, please can kindly send your answer or send uh, or uh, raise your hand Yeah, it's the goals. What about? Uh, when uh, the question is when do we need to, uh, a procedural text? When, uh, not why. When, Sevila. It's uh, the your answer is for why question. Uh, for for the goals. Yeah, the goals is your answer, Sevila. Uh, anyway, thank you for sharing, Sevila. What about Gabriela? What do you think, Gabriela? Can you hear my voice, Gabriela? Okay, what about the others? Um, Elita, what do you think? Elita, hello Elita, can you hear my voice? Elita, yeah, Kesha, you're correct. Good job, Keisha. Come on, what about the others? Um, Darren. Hello, Darren. Hello, Darren. Hello. Yeah. Hello. What, when do you think we need a procedural tax, Darren? Sorry, what? When do you think? You repeat? Yeah, when do you think we need a procedural tax? When, uh, sorry, it's late, I can't hear your sound, hear your sound very well. Okay, Darren, uh, can I ask something? When do, when you want to make something or when you want to, let's say you want to cook something and you don't know how to do what, what will you do, Darren? hello darren sorry uh, i can't hear you very well you. okay if uh, i will send the questions through the chat box if you can answer the question please kindly send your answer through the chat box okay darren Okay, there is Keisha, send the answer. What about the others? Um, Nara, what do you think, Nara? Where is Nara? Nara Janwarta. Hello, Nara. Can you hear my voice, Nara? Yeah. When do you think we need a procedural text, Nara? When do you think we need a procedural text? Uh, kalau istilah zaman sekarang procedural text itu sama dengan tutorial ya. If you are familiar with a tutorial, it's similar to procedural text. Ya. Yeah. When do when do we need a tutorial? Nara. Hello Yeah Hello Nara. Okay, there is no response from Nara. Okay, there is answer from Sephila. When you want to know how to do something great, Sephila. um, Darren, we need procedural text when we make something and tell people how to do it. Yeah, great, Darren. That's correct. Thank you. Okay, I will take a note. Okay, okay, okay. again. And Darren, you got one point, one daily point. Okay, thank you. Ah there is crystal when we need to do something and we don't have idea about it yeah correct so yeah that's why there are a lot of video on YouTube you can search look, you can watch if you need um... OK you need... Uh tutorial you can go to youtube or just kindly uh, googling or search, search uh, the, the things that you need on google yeah there are a lot of information you can get through uh, in youtube okay keisha thank you for inform, informing the problems erica's problems i hope she will come back better soon Okay, let's move to the. Do you still remember what are the the generic structure of um, procedure tags? You still remember what are the generic structure? So there are goals. Let me share screen one more so we can continue to the next activity. So here is the generic structure of procedure text there are goals goals mean what you are going to do this is the resources steps and conclusion is because it's just a review i will be quick i will show you i will show you this is the language features Using simple present tense, action verb, and adverb. Some adverb, and yeah, this is command. Words of sequence or conjunction. Yeah, wait a minute. So now, I want you to identify these things and answer the question. Okay, who want to answer the question number one? who want to answer the question number one uh, before that what kind of picture is this a uh, picture of uh, what what are the picture about? What is the picture about I mean I see yeah correct so what are what is the the answer for the question number one what are the ingredients of iced tea yeah correct Sevilla. yeah but i think cephila uh, you you need to add more one more thing in case you like a sweet taste Cephila. But if you don't, it's OK. Just use that three ingredients. OK, thank you for all the students that send the answer. Yeah, ice, uh, tea, sugar, and ice cup. Yeah. We need. We need a uh, tea bag. Maybe if we use we if we at home if we are at home usually we use tea bag, right? So we need uh, ice cubes, um, tea, and also um, sugar, and of course water. What about the materials? What are the materials we need to make the ice tea? Yeah, Erika, you have sent your answer. The materials. The materials means alat-alat. A lot. Yeah, great, Crystal. thank you. yeah so the materials on the picture we can see that we need a straw we need a glass and also teaspoon I, I guess to to uh to put the sugar to the into the glass i think we need teaspoon right okay so what about the steps i i um i believe that I guess all of you have experience make make uh, iced tea. If not, uh, iced tea. I think tea without ice. What do you think? The steps. Could you please explain? Who want to explain the step in making uh, iced tea? Could you please? Um, if it is possible for you, kindly turn on your microphone. Okay, Erica, thank you for sending your answer. What about the others? Erika, uh, uh, are you still have problem with your connection or if uh, it is possible for you if you turn on your microphone, Erika? Or you still have problem with the connection? Uh, is it okay, Miss? Okay. My yeah. Can you uh, deliver your answer through speaking? Okay. Um, first, sugar, and warm water uh, second stay until evenly distributed, and and add ice. Then at show to drink. All right, thank you, Erica. What about the others? Uh, you did a great job, Erica. What about the others? Do you want to add more, or you are agree with uh Erica's answer? Or you did the same things. As what Erica did, if you, if you wanna make uh, ice tea, please give me your response. No more, no more response, no more answer. Okay, let's we continue. What do you think the suitable title for the procedural text of this product? If the steps are like what Erica said and the materials and ingredients are what uh, like what you mentioned before what do you think the the best title for your procedure text so the reader can understand oh this procedure text is about how uh, it's about the way to make uh, iced tea yeah cephila how to make iced tea great uh, is there anyone have the other idea, or do you have the same idea with Sevilla? The title is how to make iced tea. Yeah. Iced tea by Erika. Yeah, you can, you can use that, Erika. Thank you. Okay, that's correct. Thank you for being active my students. I really appreciate it next. The next is um, this one. This is the other example for uh, the, the other example of procedural text or tutorial. So we need we don't uh, we don't need any ingredients in here. We, we only need a materials. And then this is the steps. I, I believe that all of you uh, know how to post a picture on Instagram. You're familiar with these steps. So if you want to explain uh, the way or the step how to post a picture on Instagram, perhaps to your mom or to your dad or to your friends or other people like your. Uh, sister or, or your, your young sister your, your young brother so you can uh, use this kind of procedure okay next so this is a picture of a um, laptop can i ask you what kind of procedure do you think suitable for this picture Prosedur-prosedur teks seperti apa yang bisa kita tuliskan mengenai laptop ini? What kind of tutorial? How to turn on a laptop? A laptop? Ya, yeah, Sevilla, Thank you. What What about the others? The first is how to turn on a laptop. Great. What about the others? Please send your idea. Deliver your idea after you see the picture. Tutorial apa yang bisa kalian berikan uh, setelah melihat gambar ini? What kind of tutorial? What what kind of procedural text you uh, can you uh, you can share after seeing this uh, after saw this picture? What about what is the the antonym of turn on a laptop? Yeah. Erica said how to make Zoom background on laptop. Yeah, correct. How to operate the laptop. Christo said, correct. How to turn off a laptop. Great, Keisha. Yeah. There are a lot of uh, procedural text that we can make uh, uh, from this object from a laptop you can use how to operate a microsoft word you can make a how to uh, make a how to operate a powerpoint microsoft or the others or perhaps you can make a tutorial how to make a tables of content in microsoft word and etc yeah thank you uh, for your idea. Thank you for sharing your idea through the chat box. So now uh, I want to show uh, one of the procedural text that has been mentioned by one of you. Let me check. Yeah, Keisha. Keisha said how to turn off a laptop. So this is, uh, I already prepared the example. Wait a minute. Uh, Sorry. Oh, actually, I have uh, write the, the step how to turn off a laptop uh, last night, but maybe I unsaved the file, but it's okay. Uh, I still have on my note, but before that, can anyone, explain to me how to turn off a laptop can anybody share how to turn off a laptop who want to share come on who want to share how to turn off a laptop what things you need to do Ah, Darren said, "Just press the button, the off button." Yeah, what about the others? Can you explain more detail, Darren? <laughs> like, what, what, what button you need to press, uh, first before the the off button? Yeah, yeah, Sevilla. Ya, yeah, correct, Sevilla. Thank you. What about the others? What about the others? Okay, Erica. Okay, thank you, uh, Christo. Yeah, correct, Christo. What about the others? Come on. Share your answer, share your opinion. So... I can see that you are joined my class. I can see that you are uh, still here with us. You are not go anywhere. Come on. What about the others? I have some answer from Darren from Sevilla, Erika, and Christopher. What about the others? Come on. All right. Yeah, if there is no more students who uh, want to share the opinion, can I have Sevilla to turn on your microphone, Sevilla? Is it possible? Okay, could you please deliver your answer from the beginning, from the title of your procedure First text button uh, on your Okay. How to turn off uh, a laptop? First, click the Windows button on your keyboard. Second, press the power button and then press shut down. All right, great job. Thank you, Safila. All right. What about uh, yeah. Erika, quite the same. Christo also quite the same. And but I would like to hear Christoph's voice. Krista's voice. Yeah, it's been a while. Crystal, could you please turn on your microphone and explain your procedural text that you sent through the chat box? Yes. Yeah. Uh, uh, first, go to start button and then press power, then click shutdown. All right. Thank you, Crystal. Thank you also for the students who have who has sent the answer. I really appreciate your answer, your participation. And yeah, now we are going to continue. Before we continue, is there any question about the material? Before we continue to the evaluation, I have several questions that you need to answer, and we will take a score from that so if you have any question just uh, put it on the chat box and we will discuss it before, we, before i give the and the questions, the evaluation question for you no there is no question if there is no questions i will send to you i will show you the... fabio do you have any question fabio No, okay, thank you. All right, let me share the question. Wait a minute. All right, can you see my screen, everyone? please kindly send your response to chat box can you see my screen can you see the, the questions okay yes good so what you need to do is please answer this question uh, first you can uh, type it on your laptop or uh, just uh, write uh, on your books, your no 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 This is the, the procedural text of how to operate the rice cooker. And then there are five questions you need to answer. And I will give you time. Uh, is it enough? 10 minutes? 10 minutes. Is it enough? I think enough, yeah. I will give you 10 minutes to answer the questions. And If you are done, please kindly chat through the chat box, and I will ask you to send the answer through the chat box. Just copy if you are typing on your PC, just copy paste through the chat box with uh, all of your answer. Ya, yeah. jadi uh, kalian bisa kirimkan lewat chat box semua jawabannya. Jaw uh, Don't forget to put the question number. I mean like number one, blah, 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 blah. Number two, blah, 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 blah. Yeah. So I will check your answer and we will discuss about the answer later on. Yeah? Sahara semuanya Bisa. You got the point, students? Or you have any question? can answer can we send your response do you have any question so we need to do the evaluation today because next week you are going to face pts ya kalian akan pts minggu depan so i can't give you any quiz any um any test Ya. jadi saya lakukan sekarang untuk evaluation testnya. Yeah. Oke, okay, if there is no question, I will give you time um, 10 minutes from now. So I will be back at uh, 8.50. Yeah, There's a minute. I will count the time. Yeah, 10 minutes from 10 minutes from now. If you have any question during the uh, time you answer the question, you do the the evaluation. Just put it on the chat box through the chat box so I can answer your question. If you have any problem such as um, connection, please just let me know. Okay, good luck. there is safila and then keisha and then Christo. yeah what about the others come on share your answer to the chat box so we can discuss the answer the time is up so please share your answer to the chat box so i can check your Answer. Come on. Okay. Aurel, please send your answer. Uh, the whole answer number one the uh, the answer for question number one number one until five okay Erika Erika sudah ya sebelum oh, belum Sevilla, Keisha, Kristo ya Erika Aurel uh, please resend your answer The whole answer, yeah. Aurel. Okay, what about the others? Paco. Have you done Paco? Okay. Nissan, have you done Nissan? Oke, okay, I will give you two more minute ya. Yeah. Saya kasih waktu lagi dua menit. Silakan dikirimkan langsung jawabannya lewat chat box. Semua jawaban. Jawaban nomor satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, okay, the whole answer. So, after that we can discuss the answer and check your score. So, we can get the result for the for the evaluation of procedural text come on there are there are only four students Okay wait a minute there are four students send the answer. Please the other students Okay there are Oke, okay, Jovan sudah, Niko sudah. What about the others? Come on, satu menit lagi ya waktunya. We have one minute left before we discuss about the answer. Karsten, okay. please send your answer until the number five, the whole answer, not only the number one. Oke, okay, Angela sudah dikirimkan. Thank you. Oke, okay. times up. Pako, also please send your the whole answer, not only number one. Oke, okay, I will stop share. Oke, okay, because the times is up. Oke, okay, Erika, it's okay. Silakan dikirimkan jawabannya. Semampunya kalian, seberapa yang sudah selesai? Come on, alright. Come on, come on, share your answer, Alika. Thank you. What about the others? All right. If We still have three minutes left, so I will give you time to work with your answer. Um, we will uh, check your answer next week before we begin the new material. So I hope you can answer the question properly. So we we don't need to do a remedian remedial. Yeah. So we don't need to to do another quiz to do another evaluation for procedural text so please work uh, please answer the question seriously yeah read the material if you you have no idea just watch your um, uh, last week class uh, video on youtube or perhaps you can Um you can do a uh, research, you can do googling to to uh, get the answer, but do not copy paste from the uh, Google, ya. Cari referensi di Google boleh, but do not copy paste. Oke. Okay. Because we have a limitation time, so we the time is up, so we have to end this class. Thank you for those who have send the answer. Please keep your answer. Next week we will discuss about the answer and count your score. Yeah, jadi disimpan baik-baik jawabannya hari ini. Minggu depan kita akan diskusikan sebelum kita mulai uh, materi yang baru. So we can check your score and give it. to mr ud so mr ud can uh, get your score okay if there is no question uh, erica uh, please uh, save my contact uh, whatsapp number so if you have any problem just um, hit me up okay for the other students if you have uh, any problem please tell erica and erica will send, uh, uh, send your uh, tell your problem to me Okay, thank you. If there is no uh, no question, we will end this class. But before that, maybe Mister you did want to say something for nine uh, E class. Alright, class. I think uh, that's enough you know, of what has been explained by Miss Liang. It's quite clear, and I hope you can understand. The, uh, the lessons, okay. I think that's enough. Uh, stay healthy and be happy. Bye bye. All right. Thank you, Mister Yudi. Uh, please uh, do your best and get your uh, best score for this evaluation. Okay. Thank you for today's uh, class. Thank you for great. Uh, thank you for your great participation. Uh, have a nice day. Bye bye. Halo Nara. Ah, itu virtual background-nya harus diganti tuh, jangan MU kalah kemarin. <laughs> kalah dia, Nara. Oke, Miss. Yuk, yang lain saya akan absen terlebih dahulu, seperti biasa. Lika, On Cam, Aku, Nico, Elita, Jason, Jovan, Darren, Nishan, KB. Ya, saya akan share screen untuk absensi kita. Mohon konfirmasi kehadiran nanti kalau nama kalian disebutkan. Oke, nomor satu, Jovan. Hadir, Mister. <laughs> Oke, nomor dua, Paku. Uh, Pako, apakah ada? Hadir, Mister. Ya. Nomor tiga, Areta. Hadir, Mister. Ya. Nomor empat, Elita. Hadir, Mister. Nomor lima, ya. Nomor lima, Erika. Hadir, Mister. Nah, sudah bisa laptopnya, Erika? Belum, saya pakai HP. Ah, masih belum selesai juga di servisnya ya. Iya, Oke deh. Berikutnya Rania. Hadir, Mister. Ya. berikutnya Kesia. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Jeremy. Sudah, Mister. Ya, berikutnya Wayanara. Ya, yeah, berikutnya Sevilla. Hadir Ya, yeah, berikutnya Angie. Hadir Oke. Okay. Berikutnya Nico. Hadir Mister. Oke, okay, berikutnya Fabio. Hadir Mister. Ya, yeah, berikutnya Christopher. Hadir Mister. Oke. Okay. Berikutnya Nishan. Hadir, Mister. Oke, berikutnya KB. Hadir, Mister. Oke, berikutnya Karsten. Hadir, Mister. Ya, berikutnya Alika. Alika ada ya. Berikutnya Der. Deren Garet Suryadi, apakah ada? Ya, berikutnya Jason. Aduh, oke, berikutnya ya izin. Ya, oke, saya shift terlebih dahulu. Ya, sip. Baik, uh, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait tentang kis kisi-kisi PTS yang akan dilaksanakan PTS-nya mulai dari tanggal 20 September ya, hari Senin ya sampai dengan 1 Oktober. Jadi kegiatan PTS kita untuk tahun 2021 ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau yang sekarang dalam bentuk penugasan jadi Siswa diberikan waktu selama dua minggu untuk mengerjakan penilaian tengah semester, ya. Project penilaian tengah semester. Nah, kalau yang sebelumnya kan kalian terjadwal, ya, setiap harinya ada bidang studi apa, jam berapa, kalau yang sekarang ini. siswa hanya diberikan waktu, selama dua minggu dan semua mata pelajaran harus selesai dalam waktu dua minggu itu ya di dalam pengerjaannya untuk tahun ini sedikit berbeda ya, jadi dalam bentuk penugasan kalian bisa download terlebih dahulu apa namanya soalnya? dan nanti kalian juga upload kembali jawaban tersebut di uh, LMS sekolah kita. Oke. Okay. Ya, jadi untuk mata pelajaran PJOK materi yang saya ambil yaitu permainan olahraga bola besar, bola voli dan permainan olahraga bola kecil tenis meja. Ya, dua materi itu yang sudah kita pelajari ya. Oke, okay, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, untuk PCOK anak-anak saya harus mengambil KD4. Ya, saya harus mengambil KD4. Jadi KD4 di sini yang saya ambil yaitu mempraktekkan. Ya, mempraktekkan. Nah, untuk kalian untuk siswa tidak usah bingung dengan KD ataupun materi pokok. Oke, kalian fokus pada indikator soal saja, ya. Sekali lagi, kalian silakan fokus pada indikator soal, bukan fokus pada KD ataupun materi pokok. Oke, anak-anak, ya, fokuslah pada indikator soal. Nah, di sana, untuk materi permainan olahraga bola besar, kita akan terkait tentang passing ya bola voli ya menganalisis variasi dan kombinasi servis atas servis bawah dan passing atas ya variasi kombinasi servis bawah ya passing bawah passing atas smash variasi dan kombinasi servis atas passing bawah passing atas jadi ini terkait tentang variasi dan kombinasi sudah misteri dijelaskan untuk materi kelas 9. Mohon maaf, saya apakah ada yang on audio? Ya, bentar, saya cek dulu. oh, ada. oke okay. ya. Jadi, uh, untuk materi PJOK di kelas 9, materinya yaitu variasi dan kombinasi, ya, seperti yang kita pelajari. Ya, jadi nanti di sini kalian harus. Uh, menggunakan pola berpikir kalian dalam menjawab setiap pertanyaan daripada soal-soal PTS. Ya. Nah, untuk pembelajaran PJOK saya minta kalian tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan soalnya nanti. Ya, ini kan waktunya kan dua minggu. Misalnya ini berharap kalian setiap harinya harus ada mengerjakan uh, PTS ya harus ada entah pelajaran apa terserah. Nah untuk PTS PJOK saran saya kalian baru mengerjakan minggu depan setelah hari Kamis. Jadi gini maksudnya hari Kamis kan kita kan ada pelajaran nih. Nah hari Rabu contohnya kalian download terlebih dahulu soalnya Mister Andi. Hari Rabu itu kalian baca pertanyaan-pertanyaannya. Ya, pertanyaannya jika ada pertanyaan yang misalnya diberikan dan kalian tidak memahami pertanyaan itu, saya memberi kesempatan hari Kamis kalian untuk bertanya. Oke, hari Kamis kalian bertanya soal-soal yang ada. Kan ada empat soal saja. Nanti kalian tanyakan hari Kamis. Kalau sudah semuanya clear, sudah tahu arah jawabannya apa, ya, baru Kalian silahkan boleh mengerjakan, jadi jangan tergesa-gesa mengerjakan. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, yang tidak jelas, yang kalian tidak pahami, dan harus ditanyakan, tanyakan terlebih dahulu. Hari Kamis, saya akan memberi kesempatan untuk siswa, ya, untuk menanyakan akan hal ini. Oke, bisa dipahami, ya, bisa dipahami, ya. Oke, bisa, ya. Oke, sip, jadi. Hanya empat soal saja punya saya empat soal, tapi jawabannya banyak ya. Jadi untuk tahun ini apa ya analisis itu berarti tingkat berpikir siswa tingkat berpikir tingkat tinggi ya kalau saya katakan ya. Jadi di sana kalian nanti harus benar-benar memahami. Contohnya lah sederhana ya kalau di olahraga saya memberikan gambar. Saya memberikan gambar, kalian menjabarkan daripada gambar itu. Ya, itu kan sudah e, memerlukan berpikir kritis, melihat sebuah gambar dan menjabarkan dalam bentuk tulisan. Itu kan sudah pola berpikirnya kan sudah berbeda. Ya, oke. Okay. Ya, silakan di on kamera terlebih dahulu seluruh siswa. Untuk hari ini saya akan melanjutkan materi saya terkait tentang olahraga atletik. Ya. Jadi, olahraga atletik hari ini saya akan e, minta kalian nanti akan ada diskusi kelompok ya, untuk atletik hari ini, untuk materi atletik yang akan kita bahas yaitu olahraga atletik lompat jauh ya, lompat jauh sebentar saya buka PPT saya. PPT, PPT lompat jauh. Ada yang pernah melakukan aktivitas olahraga lompat jauh di SD. Ada yang pernah melakukan aktivitas olahraga lompat jauh saat kalian berada di SD. Anak-anak nggak pernah yang dari SD negeri. Ada? Atau semuanya tidak pernah sama sekali? Sekali lagi saya mohon bantuan siswa untuk on kamera terlebih dahulu karena saya akan menjelaskan nanti teknis tentang diskusi kelompoknya ya. Oke, Nisian pernah melakukan aktivitas ini di mana? Halo Nishan. Nishan pernah melakukan aktivitas lompat jauh di mana Nishan? Oke. Ya. Oh, wow, di sawah. <laughs> Oke, Nishan. Iya, 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 iya. Saya lanjut ya. Jadi, yang akan kita pelajari adalah aktivitas olahraga atletik lompat jauh. Lompat sama loncat sama enggak? Ayo, lompat sama loncat sama enggak? Paku, coba aktifkan audionya, Paku. Paku baru potong rambut ya. Halo, Paku. Kok menghilang, Paku? Jangan malu-malu, Paku. Ya. Kenapa, Paku, kok chat sekarang? Oh, izin ke toilet. Iya, iya, iya. Ya. <laughs> Oke. Okay. Ada yang tahu enggak? sama apa beda? Lompat sama loncat. Berbeda ya. Kata Nishan berbeda tuh. Dia kasih tanda silang. Coba aktifkan audionya Nishan. Ya, Mister. Ya, kalau loncat itu apa? Kalau lompat itu apa? Aduh, itu saya nggak tahu Mister. tapi saya tahu itu beda kan Beda, oke. Okay. Ada yang tahu? Yang lain? Rania, coba aktifkan audionya, Rania. Ya, Mister. Kalau loncat itu apa? Kalau lompat itu apa, Rania? Hmm, kalau uh, kalau loncat tuh kakinya tuh kayak kayak ini <silence> nih, Jadi kalau lompat, kalau lompat itu kayak kakinya jadi kayak eh kalau loncat itu jadi kayak vertikal gitu ya, maksudnya. Ah, Pokoknya ah, kakinya ah. tuh kayak gitu. Ya, kayak gitu besar. Oke, okay. ini ada yang bilang kalau lompat itu mengarah ke depan atau ke belakang. Kalau loncat itu di tempat. Oke. Okay. Ya. mudah sekali sebenarnya anak-anak. Kalau apa namanya yang akan kita bahas ini kan lompat ya, lompat itu jauh ya ke depan atau ke belakang. Kalau loncat itu tinggi ya, ingat ya, kalau lompat itu jauh ke depan atau ke belakang atau ke samping ya. Kalau lom loncat itu tinggi ya. Makanya ada aktivitas atletik loncat tinggi, ya. Ada aktivitas atletik lompat jauh, ya. Oke, nah yang akan kita pelajari yaitu aktivitas lompat jauh, ya. Mungkin ada yang baru mendengar aktivitas ini, tapi seharusnya aktivitas ini sudah cukup lama, ya, dan sudah familiar di lingkup olahraga di sekolah-sekolah. Ya, oke. Okay. Pengertian daripada lompat jauh, lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara atau dalam kurung melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan-jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Jadi lompat jauh itu untuk mencapai jarak jangkauan yang sejauh-jauhnya. Ya. Yang mencapai jangkauan yang sejauh-jauhnya, itu lompat jauh. Nah, saya langsung lanjut saja ini contoh bentuk lapangan loncat jauh anak-anak. Ya. Bentuk lapangannya seperti ini, sebentar saya geser. Lapangannya. Ini yang disebut dengan nomor satu ini disebut dengan bak pasir. Ya, bak pasir. Bak pasir tentunya ini isinya pasir, ya. Pasir. Entah itu pasir pantai ataupun pasir kali. Kalau pasir pantai warna kalau di Bali warnanya putih-putih, kalau pasir kali eh, warnanya hitam. Ya, tidak bisa pakai eh, apa ya, lumpur gitu nggak bisa karena ini harus gembur ya atau mudah dicangkul. Oke. Nah, bak pasir itu sendiri panjang lapangannya eh panjangnya adalah 9 meter. Lebarnya 2,5 meter. Oke, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah balok tumpu untuk lompat jauh. Balok tumpu itu ini nomor dua ini. Ya, ini balok tumpu anak-anak namanya. Balok tumpu. Oke, yang berikutnya yang no ketiga adalah balok tumpuan untuk lompat jungkit. Lompat jungkit ini eh, tergolong juga dalam aktivitas atletik. Ya, jadi atletik itu banyak sekali eh, apa ya bidang-bidangnya. Ada lari, ada lompat, ada loncat, ada lempar, ada jalan. Ya, banyak banget kalau atletik itu. Yang keempat ini adalah jalur awalan. Ini jalur awalan. Awalan dalam aktivitas lompat jauh itu adalah awalannya berlari. Ingat ya, awalannya berlari. Lari ya, lari. Habis itu, salah satu kaki menolak di papan tumpu. Setelah itu, melakukan loncatan ke depan, melayang sejauh-jauhnya. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Oke, okay, next dulu. Nah, ini adalah contoh lintasan lompat jauh. Lintasannya. Yang tadi dikatakan, yang tadi misalnya dikatakan bak pasir itu ini anak-anak. Ini bak pasir. Ini bak pasir. Ini pasir. Ya, ini pasirnya. Ini pasir. Ini pasir dan ini mudah dicangkul tentunya. Ini yang yang ini ini adalah garis tumpunya. Tidak boleh menonjol, cuma diberi warna tanda berbeda saja. Oke, yang di sini ini adalah tracknya. Awal tumpuannya. Eh kok awal tumpuan apa namanya? Oh, untuk mengambil awalan yaitu dengan cara berlari. Sekencang-kencangnya secepat-cepatnya. Ya, nah lapangan ini, lapangan perlombaan lompat jauh ini berada di sebuah stadion, harus berada di sebuah stadion. Ya, jadi kalau kita apa namanya, lompat jauh itu pertandingannya di sebuah stadion. Kak contohnya Goronggora Rai. Ya di Gorungurah Rai, di sebelah sisi sebelah sana apa sebelah mana saya lupa namanya sebelah timur ya kalau nggak salah ya itu ada ini ada apa namanya track untuk lompat jauh seperti ini ya Nah seperti apa sih aktivitas lompat jauh itu sendiri saya akan tunjukkan sebuah video kalian bisa melihat terlebih dahulu ya ini Salah satu atlet lompat jauh kebanggaan Indonesia, kebanggaan Provinsi Bali. Ya, sebentar ya, saya tunjukkan videonya. Ya, sebentar, sebentar, sebentar. Oke, okay, saya akan share screen ya. Mm. Karang dari Maria hey. Natalia Londa menyumbangkan emas ketiga bagi Indonesia dari cabang olahraga atletik di nomor lompat jauh. Selamat setelah tiga kali gelaran Asian Games cabang olahraga atletik tanpa raihan medali, Maria Londa yang turun di nomor lompat jauh akhirnya membuat cabang atletik Indonesia kembali meraih medali emas di pesta olahraga se-Asia berkat lompatan terjauh 6,55 meter. Kompetisi lompat jauh di Asian Men Stadium Senin sore penuh drama. Tiga dari enam lompatannya sempat didiskualifikasi pihak panitia hingga akhirnya gadis kelahiran 29 Oktober 1990 ini memberikan kejutan pada lompatan terakhirnya. Saya bangga karena saya bisa membawa Indonesia, terutama bendera Indonesia di tempat teratas, bisa mengemandangkan lagu Indonesia Raya. Saya bahagia. Saya berikan ini semua untuk seluruh masyarakat Indonesia, keluarga, teman-teman, pelatih, semua orang-orang yang selalu mendukung saya. Peraihan medali. Oke, okay, anak-anak kita fokus pada gerakannya dulu ya, pada gerakannya ya. Jadi tahapan geraknya itu. Uh, tadi adalah lari, menolak, dan melompat sejauh-jauhnya. Eh, melayang terus kok udah melompat sejauh-jauhnya. Kita ulang lagi ya. Videonya silahkan perhatikan. atletik tanpa raihan medali, Maria Londa yang turun di nomor lompat jauh akhirnya membuat cabang atletik Indonesia kembali meraih medali emas di pesta olahraga se-Asia berkat lompatan terjauh 6,55 meter. Kompetisi lompat jauh di Asian Men Stadium Senin sore penuh drama. Tiga dari enam lompatannya sempat didiskualifikasi pihak panitia, hingga akhirnya gadis kelahiran 29 Oktober 1990 ini memberikan kejutan pada lompatan terakhirnya. Saya bangga karena saya bisa membawa Ya, oke, okay. itu sekilas tentang gerakannya. Ya, jadi fa apa namanya? Tahap geraknya sangat cepat, ya, sederhana sekali, jadi hanya... Mempelajari yang pertama lari, lari terus. kalau udah e, ketepatan tumpuan dan menolak ya? Dalam aktivitas lompat jauh, oke, saya lanjut lagi ya. Itu atlet itu tadi asli orang, e, ting, dia tinggal di Bali, tinggal di Bali ya, dan dia sekarang menjadi pegawai negeri sipil ya. Itu e, sampai sekarang dia masih aktif menjadi atlet lompat jauh. Dia pernah mengikuti Olimpiade di olimpiade ya oke okay, saya next lagi sebentar saya akan lanjutkan ppt saya oke okay. nah teknik lompat jauh ada empat ada empat teknik yang harus dilakukan dalam melakukan olahraga lompat jauh ya yang pertama adalah teknik awalan yaitu tadi berlari ya nana ya yang kedua adalah teknik menumpu oke okay menumpu, menginjak tumpuan. Yang ketiga ketiga teknik melayang, yang keempat mendarat. Oke ya. Teknik awalan berlari, menumpu salah satu kaki ya. Yang keempat melayang, ini sikap melayang di udara. Ini ada beberapa sikap ini posisinya. Posisi melayang ini ya. Yang keempat adalah mendarat mendarat seperti apa supaya tidak didiskualifikasi ya nah anak-anak di kelas ini sebentar Mr. Andi akan minta kalian untuk diskusi kelompok ya saya akan bagi diskusi kelompok menjadi empat kelompok empat room atau empat breakout room ya saya akan bagi dari empat room itu nanti masing-masing room akan membicarakan teknik lompat jauh yang harus dipelajari. Room satu, kalian akan membicarakan teknik awalan. Teknik awalan apa saja sih? Tekniknya ya tadi lari, tapi lari kan ada syaratnya, mungkin jaraknya, kecepatannya seperti apa ya, apa yang harus diperhatikan setelah berlari. Waktu dia mau ke arah tumpuan itu akan dibahas di kelompok satu atau di room satu. Di room dua, kalian akan membahas tentang teknik menumpu ya menumpu pada lompat jauh itu sebaiknya menggunakan berapa kaki sih kaki yang mana sih supaya tidak diskualifikasi tumpuan seperti apa sih yang harus dilakukan nah, itu nanti akan dibahas ya di room 2. mohon semuanya aktif audionya bisa mendengar Mister Andi ya room 3, kalian akan membahas teknik melayang di udara tadi kan ada fase ketiga, setelah dia menolak dia akan melayang kan? Mister Andi tadi sampaikan melayang di udara dalam lompat jauh itu ada beberapa cara. Melayang dengan cara posisi jongkok ya. Oke, posisi berdiri itu nanti kalian akan bahas di kelompok atau room 3. Paham ya? Yang room 4 akan membahas tentang teknik pendaratan dalam aktivitas lompat jauh. Oke. Okay. Ingat room 1 membahas teknik awalan, room 2 membahas teknik menumpu, room 3 membahas teknik melayang, room 4 membahas teknik mendarat. Oke. Okay. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu enggak sebelum saya bagi roomnya, Sebelum saya bagi. Nanti tugas kalian yang pertama ada yang namanya koordinator di room tersebut. Saya yang akan menunjuk langsung koordinatornya. Koordinator itu bertugas mengajak teman-temannya untuk berdiskusi, mencari data, mengumpulkan data. Ya, terkait tentang materi apa yang didiskusikan di kelompok kalian. Yang kedua, setelah memperoleh data mencatatnya, ya. Nanti akan dipresentasikan. Ya. Nanti akan dipresentasikan oleh salah satu orang dari kelompok masing-masing. Salah satu orang tersebut ditunjuk oleh koordinator kelompoknya. Tidak boleh menolak, ya. Oke. Tidak harus pakai PPT, Pako. Ya, boleh diketik pakai Word saja, boleh. Ya, Pako ya. Oke, tidak harus pakai PPT anak-anak. Ya, oke. Yang berikutnya yaitu tadi yang saya sampaikan presentasi. Oke. Dan semua harus proaktif di dalam kelompok tersebut. Terserah nanti kalian mau aktifkan audio atau melalui chat di breakout roomnya terserah kalian. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah sudah cukup paham? Oke, untuk presentasinya tidak semua siswa, ya. Fabio hanya ditunjuk salah satu siswa dari masing-masing kelompok, ya. Tapi tidak boleh koordinatornya yang presentasi, yang lain koordinatornya mengkoordinir supaya apa namanya diskusinya itu berjalan. Tetapi untuk yang presentasi, bukan koordinator kelompok tersebut, harus orang lain harus siswa yang lain yang ada di kelompok itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan coba langsung bagi kelompoknya. Eh, uh, jawabannya di share screen Jason. Ya. Nantinya jawabannya akan di share screen karena akan ada presentasi. Oke, ya, saya akan breakout room terlebih dahulu. Ada empat kelompok, ya. Sip, oke. Kelompok satu akan membahas tentang awalan-awalan atletik lompat jauh. Kelompoknya ada Darren, Elita, Jovan, Nico dan Rania. Oke nanti yang menjadi koordinator kelompok satu adalah Niko. Niko mana Niko? Mohon memberikan reaction. Ada mister, ada mister. Oke, siap. Room 2, kelompoknya ada Kristo, Fabio, Jeremy, Kesia, Nishan. Yang menjadi koordinator kelompok 2 untuk, present, uh, untuk membahas materi ini adalah Christopher. Christopher mohon memberikan reaction. Oke, okay, oke, okay, membahas tentang teknik menumpu pada lompat jauh ya, Christopher. Ya, oke, okay. room 3, kor, uh, ada anggotanya: Nara, Paku, Aretha, Erika, dan Sevilla. Koordinator di kelompok ini nanti adalah Erika, yang akan membahas teknik melayang pada lompat jauh. Erika, mohon reaksinya. Halo, Erika. Halo, Mister. Oke. Okay. Ini kok ada satu lagi nih. Oke, berikutnya room 4 itu ada NG Gb, Jason terus Karsten. Ya. Koordinatornya adalah NG. Membahas tentang teknik mendarat pada olahraga lompat jauh. Oke. Enji, mohon reaksinya. Oke, siap nak ya? Kalau begitu, saya akan open terlebih dahulu roomnya. Oke kelompok satu eh, silakan nanti bisa dikoordinir ya yang kalian harus bicarakan Niko koordinatornya di sini silakan kalian mau open audio untuk diskusinya atau eh, dalam bentuk chat ya Niko ya tolong siswa yang lain ada Rania Elita eh, Jovan. Deren ya di sini ya. Oke, sebentar. Ya, Deren mohon bisa aktif di dalam eh, aktivitas diskusinya. Oke, silakan dilanjut Mr. Andi masuk ke room lain. Apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Grup 1 apakah room 1 apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, saya ke room 2. Oke, room 2 di sini koordinatornya ada Kristo. Ya, untuk pembicaraan kalian bisa silahkan open audio atau kalian bisa mau melalui chat silahkan. Ya, nanti Kristo yang akan mengatur materi yang akan kalian bahas. Ya, apakah ada pertanyaan? Mister, Mister, apa kita nanti presentasinya apa aja, Mister? Kan teknik menompo. Iya, itu saja teknik menompo aja dalam perma dalam olahraga oh, lompat jauh. Caranya gitu, Mister? Iya, caranya apa yang harus diperhatikan supaya tidak cedera, supaya tidak diskualifikasi, berapa Mister. kali berapa kali kesempatan seperti itu. Pandangan okay, mata, Mister. ya Kristo, ya, oke, okay, silakan. Saya akan masuk ke grup lain dulu. Nanti saya akan tanyakan kembali. Oke, di room tiga, koordinatornya adalah Erika. Apakah ini apa namanya? Sudah bisa berjalan? Anana? Sudah bisa lagi diskusi? Oke, boleh diskusi melakukan chat ini siapa kok saling menuduh ini paku tidak ada tuduh menuduh ini Pak ya namanya membagi tugas ya bukan tuduh menuduh ya semua nanti harus belajar berani berpresentasi ya ada yang mau ditanyakan di kelompok ini terkait materi yang harus kalian bahas pada kelompok? Tidak ada? Oke, okay, baik kalau tidak, tidak ada. Mm -mm. Oke. Okay. Saya akan coba ke room yang lain ya. Room 4. Oke, okay, untuk room 4 di sini koordinatornya siapa tadi? ayo Mister Oke, okay, Angie. Gimana? Sudah sudah bisa berjalan? Sudah, Mister. Uh, Mister uh, nanti yang presentasi semuanya kita gitu, Ustaz atau satu orang aja? Satu orang saja. Oh, satu orang saja. Hmm, yang betul. buat apa share screen-nya enggak apa-apa bukan saya, kan, Mister Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Soalnya eh uh, uh, agak ngelek laptop saya, Mister, kalau share screen. Oke, okay. yang lain aja enggak apa-apa. Oke, okay, silakan ya. Bagaimana di room ini? Apakah ada yang mau bertanya? Sudah bisa berjalan, Niko. Koordinator, aman, Mister. Aman ya? Oke, bisa dilanjut ya. Ingat, datanya dipersiapkan untuk presentasinya nanti ya. Oke, Mister. Mm -mm. Halo, Mister Ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak Mister, lagi lagi untuk apa presentasi Mister. Oke mantap. Ya, Nisan, itu peliharaannya Nisan kok di atas itu? Eh, enggak apa? Mister dia tidur sama saya setiap malam, Mister. Waduh. Dia bersih kok Mister. Oh, iya dong, masa kalau nggak bersih kan nggak mungkin Nishan ter di atas itu. Itu jantan apa? Jantan apa betina itu? Bagaimana di kelompok ini, Erika bisa berjalan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai, Mister. Tinggal dibantu saya Oh, gitu. Uh, oh, Oke. Okay. Nanti dia share screen gitu, terus Pako bakal ini Oke, okay, Pako, uh, jadinya Pako yang presentasi ya. Oke, ya, Oke, okay, lanjut, silakan. Saya cek di kelompok lain. Bagaimana di kelompoknya Angie? Apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa berjalan di kelompok ini Angie, Jason? Bisa, Bisa ya. Oke, okay. kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan. Mister, ya Niko, silakan. Niko, Niko boleh pembukaan penutup nggak, Mister? Soalnya ada yang ngilang satu. Oh boleh, boleh, silakan. Oh oke. Okay, nah, nanti diatur aja ya, Nika. Ya. Oke, okay, Mister. Hmm, silakan. Oke, yang lain sedang kembali ke kelas ini ya. Saya sudah closekan ke dari room breakout-nya. Oke, masing-masing koordinator apakah ada kendala dalam diskusi hari ini? Elita hilang, Mister. Oh. Satu. Oke, tapi tidak ada kendala ya, Nico ya. Enggak, Mister. Oke, siap. Ayo koordinator yang lain, Angie. Erika, apakah there. ada benar sudah bisa berjalan? Ya, oke, okay. satu, satu lagi koordinatornya. Silakan, satu, dua, tiga, ada satu lagi, ya. Siapa? Ya, oke, okay, thank you, Der. Jovan, halo Jovan. Halo, Mister. Oke, Jovan, koordinatornya siapa di kelompoknya? Jovan, saya sama niko. kan Mister. oh iya, sama niko. Sorry, tadi koordinatornya siapa aja? Niko, e, terus Angie, Kristo. Oh iya, Kristo. Oke, oke, sudah bisa ya berjalan semua ya? Baik, oke. Untuk presentasinya, minggu depan baru kita akan presentasikan karena waktu kita udah pukul 10 lewat 11 jadi tidak memungkinkan untuk presentasi ya silakan nanti koordinatornya bisa menugaskan siapa yang siswa yang akan ditunjuk untuk presentasi ya kalian mau buat PPT untuk presentasi boleh kalau hanya ketikan dalam bentuk Word juga tidak menjadi masalah oke ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri tidak ada cukup jelas ya aktivitas kita hari ini misalnya diucapkan selamat pagi selamat melanjutkan aktivitas belajar mengajar Tuhan memberkati kita semua pelajaran kita hari ini terima kasih yang sudah open kamera mari kita berdoa Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerahmu untuk kesempatan yang baik hari ini kami bisa melaksanakan pembelajaran kiranya yang berkati ya Tuhan agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu-ilmu yang disampaikan dapat menjadi manfaat. Kiranya ini yang menjadi doa ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Okay. Kita lanjut. Ya, lanjut dikit. Dikit aja. Habis itu nanti kita bahas mungkin kalau ada waktu bahas kisi-kisi. Kayaknya nggak perlu sih ya bahas kisi-kisi. Soalnya kisi-kisi yang Mister buat itu sudah mengacu ke soal sebenarnya. <laughs> Jadi kalian tinggal pelajari saja, terus ya pasti nanti bisa jawab. Apalagi kan sekarang kisi-kisinya itu uh, ini ya. Sekarang kisi-kisi apa ya? Sekarang kalian PTS-nya itu kok kisi-kisinya sih? Sekarang PTS-nya itu kalian uh, ini ya. Uh, bebas ngerjainnya ya. Pokoknya waktu dua minggu terserah mau kapan ngerjainnya bebas, gitu ya. Yang penting kalian bisa atur waktu dengan baik, nggak kebanyakan push rank, nggak kebanyakan nonton drakor, nggak kebanyakan nonton koko melon, ya kalian bisa ngerjain lah. Oke. Ya, ada yang tahu nih apa kira-kira yang Mister share di gambar Ayo. Ada yang tahu enggak nih? Bulat-bulat. Bola. Kecebong. <laughs> ya, kecebong ya. Bakteri gitu. <laughs> Oke. Okay. Cebong, bakteri apa lagi? Sebelum saya setel videonya nih, kalian tebak-tebak dulu lah. Oh ya nggak mungkin, ini nggak mungkin. Pokoknya kalau jawaban-jawabannya tidak memungkinkan, ini tidak akan saya bacakan ini ya. Tadi ada yang bilang kecebong, Cebong, ada yang bilang bakteri. Nah, yang lain ada apa nih? bakteri ya bakteri mana bakteris? bak ada bakteri strobilus sudah ada ya bakteri itu streptokokus nah tuh apa lagi streptobacillus nah tuh Ya, telur ikan besar. Wah, ya, ada yang bilang telur ikan juga. Oke. Ah saya bikin polling aja deh. Biar asik ya. Edit poll dulu. Biar semua bisa apa aktif menjawab ya. Tunggu bentar nih. Oke, ada yang jawab telur kata. pokoknya segala macam kemungkinan saya inikan ya saya masukkan oke tadi ada yang bilang bakteri apa lagi ya Jawaban benernya Mister masukin Mister. Iyalah. Ya kali saya kasih jawaban yang salah juga ya. Mungkin apa lagi yang bulat-bulat ya. Oke, tunggu ya. Oke, okay. saya mulai pollingnya. Yang mana ini? Nah, nah silakan coba. Sebelum saya setel, kita polling-polling dulu ya. Nggak usah takut salah kok nggak saya masukin nilai kok tenang aja. Saya cuma melihat keaktifan kalian di kelas aja gitu. Ya, ada yang jawab telur ikan, ada yang jawab telur kata, ada yang jawab bakteri, ada yang jawab biji, biji selasih gitu ya. Yang jawab donat enggak ada katanya. Ya ini 16 hadir semua ya, kosong 3 orang tuh. Oh, ada hadir dua ya. Ya tadi Mister dapat info G Ratu tadi nggak bisa datang, apa nggak bisa ikut pelajaran? Lagi satu siapa ya? Oke, sudah ada 14 orang yang menjawab. Ya, ada yang jawab donat ternyata ya. Pasti ini ketahuan nih kalau yang jawab donat tadi pas pas break pasti nggak makan ini. Oh, kepencet. Saya kira pas pikirnya eh lah lapar 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 nih ada donat nih ya. Ah. jawabnya oh, ternyata kepencet oke okay. ya kita akhiri ya saya harap nih lagi dua orang yang tidak berpartisipasi mengikuti pelajaran ya jangan ditinggal gadgetnya di mana-mana gitu ya terus kaliannya entah kemana begitu ya oke okay. Ya, dari hasil polling banyak yang menjawab itu adalah telur katak ya, 8 orang, terus ada yang jawab bakteri tiga orang. Sisanya itu telur ikan biji selasih dan juga donat. Ya. Hmm. Oke. Kalau gitu kita langsung cek ini sebenarnya apa, ya. Ya, jadi itu adalah telur katak ya, di mana katak sendiri ini masuk dalam hewan yang metamorfosisnya sempurna. Ya, kenapa bisa dibilang katak bermetamorfosis sempurna? Ada yang bisa bantu mister enggak? Kenapa katak bisa dibilang metamorfosisnya sempurna? ayo coba kenapa kata metamorfosisnya sempurna ya terima kasih baru satu orang nih ya Jason mengirimkan jawabannya ayo yang lain jadi Mister belum akan bacakan sampai ya beberapa orang sudah memberikan jawabannya. Jadi kayak mendukung gitu ya, mendukung jawaban dari setiap kalian yang menjawab. Yuk, mengapa kata itu di metamorfosisnya itu dibilang metamorfosis sempurna? Oke, Erika. Terima kasih sudah ada dua orang. Oke, Sevilla. Terima kasih ada tiga, lagi satu deh. Ya, Kezia. Oke, Nico juga ternyata lima orang. Terima kasih ya. Jadi, inti jawabannya kalian berlima ini uh, ya sama ya, intinya karena memang setiap fase setiap tahap yang dialami begitu ya dari si kata ini memiliki wujud yang berbeda dan selalu berubah begitu ya contoh tadi kalian, kalian lihat kan yang mirip boba tadi itu kan telur ya telur kemudian telurnya inti selnya semakin membelah semakin membelah menjadi berudu ya jadi berudu, kemudian dari berudu tumbuh kaki, jadi kata apa? Masih kata berekor dulu ya, kata berekor, kemudian barulah jadi kata muda. Ya, hilang ekornya, jadi kata muda, baru jadi kata dewasa. Ya, ada yang pernah makan kata? Mister pernah sih, enak. Ya, kalau ke restoran-restoran Chinese food biasanya ada jual kata bumbu Asam manis ya oke okay. ya itu contoh metamorfosis sempurna nah berikutnya ini mr berikan ya contoh dari metamorfosis tidak sempurna nah kira-kira ini apa 对。Okay. Oke, ada yang jawab ini. Pokoknya pendapat-pendapatnya kalian saya masukin dulu ya. Kalau sampai ada lima pendapat, nanti uh, Mister akan uh, mas uh, kita polling lagi ya. ayo apalagi Hmm. Yo apalagi Ya, saya polling lagi. Ya, yuk, kita polling lagi. Kira-kira itu hewan apa? Oke, okay. ya ada yang bilang kecoa, ada yang bilang rayap, ada yang bilang tonggeret. ketonggeng sama undur-undur ada yang jawab ini? Oh ada akhirnya, nambah ketonggeng satu. Nggak undur-undur nggak? Oke, okay, ya. Nanti saya sharing lagi hasil pollingnya ya. Oke, empat pilihan ya. Ada yang jawab kecoa, ada yang jawab rayap, ada yang jawab tonggeret, ada yang jawab ketonggeng ya. mundur undur yang gak ada yang jawab. Pokoknya nih ketahuan ya siapa yang aktif, siapa yang enggak nih. Ya, dua orang nih lagi nih enggak aktif nih tuh. Pasti nih pasti nih dua orang yang sama nih. Ya. Di mana ini ditaruh HP-nya ini? Jangan-jangan sengaja di silent terus dia lagi enak-enak nonton atau pusreng ini ya. Jam-jam segini kalau di TV ada FTV kalau nggak salah ya. <laughs> atau mungkin ada yang lagi bikin konten ini. Oke, sudah dua setengah menit waktu yang cukup saya rasa untuk kita polling ya. Waduh, oke. Ya saya share dulu hasilnya. Ya, ini hasilnya kalian banyak yang jawab kecoa ya. 6, 6 orang. Yang jawab raya pada tiga orang, yang jawab tonggeret lima orang, ketonggeng satu. Sisanya ubur undur-undur ya. nggak ada yang jawab. Oke, jadi ini adalah hewan kalau orang Bali bilangnya ini nongcret ya. Kalau orang Jawa bilangnya ini sikeda ya. Sikeda. Orang Bali nggak bisa bahasa Jawa jadi ngomongnya cicada. Ya. Nah, nama lainnya ya, nama baku di bahasa Indonesianya itu tonggeret ya. Jadi ini kita sekarang akan lihat perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, tonggeret ini sendiri mengalami metamorfosis tidak sempurna, ya. Nah, itu ya. Jadi perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalian bisa lihat kalau di tonggeret ini ya, dia cuma ganti kulit doang. Habis itu ganti kulitnya itu dia langsung ya. Sudah ada sayapnya di dalamnya, gitu ya, sama seperti serangga-serangga yang lain juga seperti itu. Kecoa juga gitu ya, kecoa itu dia habis ganti kulit, sayapnya masih kecil gitu kan. Jadi yang gambar apa yang biasanya jadi kecoa yang kecil-kecil yang seukuran jari itu, kemudian apa seukuran satu ruas jari gitu ya? Terus kemudian nanti dia akan berganti kulit lagi, sayapnya akan jadi makin besar gitu ya, nanti sampai akhirnya jadi kecoa yang ya kita lihat biasa di rumah seperti itu. Ya, itu salah satu metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada hewan ya. Jadi yang sempurna sudah, tidak sempurna sudah. Oke, ada pertanyaan dulu silahkan. Oke, tidak ada. Belum ada ya? Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang teknologi pada reproduksi hewan. Ya, sebenarnya ada banyak teknologi yang saat ini sedang dikembangkan oleh para ilmuwan, ya, terkait dengan bagaimana caranya memperbanyak gitu, ya. Bahkan sampai ada ilmuwan yang ingin menghidupkan kembali dinosaurus, ya. Ya, itu merupakan salah satu teknologi dalam hal reproduksi hewan juga gitu ya tapi ya itu kan masih belum valid ya istilahnya belum valid atau belum uh, belum teruji kebenarannya gitu ya nah untuk teknologi reproduksi yang Mister bahas kali ini memang sudah ada di dunia sudah dibuat valid juga bahkan sudah menjadi ini ya menjadi sebuah pekerjaan atau atau sesuatu hal yang dapat menghasilkan keuntungan jadi ada dua yang pertama ada cloning dan yang kedua ada namanya inseminasi buatan ya Nih, saya jelaskan dulu yang inseminasi buatan ya. Jadi inseminasi buatan ini adalah proses pemasukan cairan sperma ke dalam saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Ya, jadi inseminasi buatan ini bisa dibilang juga kawin suntik ya. Kawin suntik. Biasanya ini digunakan oleh orang-orang peternak khususnya Hewan-hewan yang memiliki tubuh besar seperti sapi. Ya, kalau kalian tahu sapi itu kawinnya susah, ya. Kawinnya susah, mau ngencus pasangannya aja itu capeknya bukan main bagi bagi seekor sapi ya. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya bukan sapi. Ya, saya bisa tahu karena saya sudah pernah lihat gitu ya. Sudah <laughs> pernah lihat proses pengawinan sapi gitu ya. Jadi memang kasihan banget tuh sapi sapi jantannya buat apa mau ngencus sapi betinanya itu kayaknya berat banget rasanya buat ngangkat badannya begitu ya. Buat ngangkat badannya tuh. Nah, syukur-syukur apa ya? Jadi sapi itu sekali ngencus udah langsung jatuh dia. Tapi kadang ada sapi yang kuat bisa gitu. Tapi kalau sapinya Mungkin bobot berat badannya besar, gitu ya, susah. Nah, syukur-syukur dapat ngencus satu kali, itu pun keluar. Kalau keluar, spermanya ya. Kalau udah ngencus spermanya nggak keluar, berarti kan gagal kawinnya. Nah, akhirnya tercetuslah uh, ide untuk ya me, menampung sperma sapi dari jantannya, kemudian ya di masukkan ke dalam alat kelamin dari sapi betinanya, ya. tapi nggak, tapi kawin suntik ini nggak cuma terbatas di sapi aja. di hewan-hewan ternak yang lain itu juga bisa, seperti di domba, terus apalagi ya? di babi, di babi juga ada sekarang, gitu. di sini pun juga ada kok, di Bali ada kok. Pokoknya kalian kalau lihat di jalan begitu ya, jasa kawin suntik babi gitu, jasa kawin suntik sapi kayak gitu biasanya di desa-desa sih itu ya, di daerah-daerah pedesaan ya. Kalau Mister dulu memang di desa tempat kakek Mister itu ada, itu ya ada. Jadi ya gampang sekarang. Tukang kawinnya dulu, kalau zaman dulu waktu mister masih kecil ya, karena masih belum ada kawin suntik. Jadi tukang kawinnya apa tukang pengawinannya itu biasanya bawa sapi jantannya itu. Sapi jantannya yang biasanya dibawa ke ke, ke pemilik sapi betina. Gitu, untuk dikawinkan di situ. Kalau yang konvensional ya. Nah kalau sekarang karena sudah ada teknologi inseminasi buatan ini atau kawin suntik, jadi tukang tukang kawin apa tukang pengawinannya itu tinggal bawa motor aja sekarang gitu. Tinggal bawa motor yang isi box kayak apa ya? Kayak dagang es krim keliling gitu loh. Yang pakai motor tahu kan dagang es krim keliling pakai motor. Nah, itu biasanya lewat apa? datengin, datengin yang punya sapi betina. Terus mereka tinggal kasih tunjuk gambar aja sekarang. Pak, ini sapi-sapi saya. Tuh, si tunjuk gambar, mau sapi yang mana, harganya beda-beda. Ini unggul, Pak. Nah, bisa dilihat dari fotonya yang ini unggul ya, mantap-mantap gitu kan. Gitu. Ini juga unggul, ini unggul. Nah, tuh, ini yang kualitas tengah nah, kayak gitu. Jadi nanti tinggal Diambil spermanya, diincus, langsung bayar. Gitu sekarang jasa pengawinan hewan, tapi masih ada juga jasa pengawinan hewan yang langsung mendatangkan hewannya ke rumah. Gitu ya, masih jasa apa? Masih konvensional gitu ya. Itu yang pertama. Berikutnya, yang kedua ini, cloning ya, cloning. Jadi kayak jurusnya Naruto, kaki busin bisa membuat kloning jadi banyak, gitu ya. Nah, tapi ini bedanya adalah ya menciptakan individu baru dengan ya sel yang lain, ya. Jadi ada yang pakai sel somatik, tapi ini yang saya jelaskan di gambar ini adalah eh, menggunakan dua individu yang berbeda jenis tapi sama-sama diambil sel telurnya gitu ya. Ini adalah percobaan kloning yang pertama yaitu percobaan domba doli. ya, domba doli. Jadi yang pertama itu ada dua jenis kambing, yang satu kambing kepala putih, satu kambing kepala hitam. Ya ini sama-sama betina ya. Jadi kambing kepala putih dan kambing kepala hitam ini adalah sama-sama kambing betina. Ya. Kok kambing sih, domba-domba ya, domba ya, domba kepala hitam dan domba kepala putih ya. Nah, jadi ada yang namanya pendonor. Nah, kalau di gambar ini, domba kepala putih ini adalah domba donornya, sedangkan domba kepala hitam ini adalah domba yang akan jadi induknya, ya. Jadi yang pertama domba kepala hitam itu diambil sel telurnya dan dihilangkan inti selnya, itu ya. Kemudian ada domba kepala putih diambil sel telurnya ya dan diambil juga inti selnya. Jadi sel telurnya dibuang, inti selnya diambil dibawa ke sel telur punya domba kepala hitam, itu ya. Kemudian domba kepala hitam ini kan selnya disatukan ya sudah disatukan kan antara sel telurnya domba kepala hitam inti selnya domba kepala putih diberi kejutan listrik diberi kejutan listrik kayak orang lagi tes CPR gitu ya eh ya CPR ya pakai alat CPR itu ya kemudian ya tapi itu nggak nggak enggak pakai CPR ditekan gitu nggak tapi diberikan ke, eh, sengatan listrik gitu ya. Dipakai sengatan listrik supaya masih tetap bisa hidup. Kemudian, nah, sel yang sudah menyatu tersebut dibiarkan dulu membelah ya, zigotnya itu dibiarkan dulu membelah kemudian nanti setelah dia membelah jadi pem, eh, belahan 16 kalau nggak salah ya belahan 16 itu baru dimasukkan kembali ke dalam rahim atau uterus dari domba. Ya, terserah. Karena sama-sama betina bisa ditaruh di domba kepala putih, bisa ditaruh di domba kepala hitam. Tapi ini kalau digambar jadi taruh di domba kepala hitam ya. Kemudian embrio dibiarkan berkembang di dalam rahim induknya, domba kepala hitam ini kemudian melahirkan yang namanya domba hasil kloning yang memiliki sifat yang sama dengan domba kepala putih. Ya. Gitu. Jadi inti dari kloning ini adalah menciptakan individu yang sama persis dengan induknya. Ya. begitu jelasnya. Nah, ada pertanyaan dulu seputar cloning? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu. Ini ada video tentang ya berbagai macam hewan hasil-hasil cloning ya. Ini dari berita yang ada di net TV. Kalau mau oke, okay. ya sebelum sebelum Mister stel videonya ada yang tanya Mister kalau mau domba cloning domba kepala hitam bagaimana? Apakah caranya sama? Iya sama. Jadi bedanya domba kepala hitamnya yang sebagai donor, gitu. Domba kepala hitamnya sebagai donor, inti selnya dibawa ke domba kepala putih. Tinggal dibalik aja gininya metodenya. Gitu. Ya, tapi sekarang uh, cloning ini nggak, nggak apa ya, nggak seputar di uh, antara sel telur dengan sel telur begitu ya, nggak. Tapi bahkan ada menggunakan sel somatik gitu ya, sel somatik itu uh, sel yang sel tubuh gitu ya, sel tubuh lain gitu kan, sel tubuh yang lain di luar dari sel-sel reproduksi. Nah, itu bisa dikembangkan lagi jadi individu baru, dimasukkan ke dalam sel telur. Dan nah, itu udah nggak tahu bagaimana caranya ilmuwan kok bisa jadi individu dan bahkan sama persis dan kalau nggak salah di daerah Korea Selatan ini sudah di Jadikan ladang bisnis, gitu ya. Dijadikan ladang bisnis. Oke, coba ya. Ini kita setel dulu videonya. Nah, itu ya. Cloning-cloning yang sudah berhasil dilakukan, gitu ya. Ini kalau nggak salah, berita ini Mister Ambil di berita tahun 2018 ya. Avenger pertama tuh 2018 loh nggak salah ya 2018 apa 2017 itu. Nah jadi itu sudah ada pengembangan dari cloning cloning dan bahkan sudah jadi uh, ladang bisnis ya. Siapa tahu nih kalian ada yang berniat untuk jadi ilmuwan buat cloning cloning gitu ya terus sekarang nih saya tanya nih untuk kalian nih kira-kira nih ya cloning cloning hewan ini kan sudah ada ya apakah menurut kalian apakah ada gitu ya cloning manusia Nah ini 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 kita nggak nyari salah benar ya, tapi pendapat aja. Karena cloning hewan sudah ada. Apakah menurut kalian apakah akan ada cloning manusia ke depannya? Oke, okay. ya terima kasih ini ada Erika kemungkinan iya, Mister, karena banyak orang yang nekat suka coba-coba. Iya -coba. pastinya ya. Pastinya. Pastinya ada orang yang mencoba begitu ya, mengkloning. Ya minimal mengkloning diri mereka sendiri begitu ya. Nah, apa apa sih kira-kira ya? Apa menurut kalian apakah kloning manusia itu baik? Atau enggak, ini nggak usah takut salah ya, tapi saya cuma minta pendapat aja, apakah menurut kalian cloning manusia itu salah atau tidak, atau enggak. Kalau salahnya, kenapa? Kalau enggaknya, kenapa? Ya, beresiko pasti ya. Beresiko pasti karena memang domba doli ini pun ya kalau kalian tahu domba doli itu setelah dikloning domba doli ini hanya berhasil hidup kalau nggak salah kalau nggak salah ya tolong tolong dikoreksi nanti kalau misalkan Mister salah ya kalau nggak salah domba doli ini hanya berhasil hidup nggak sampai uh, indukannya gitu ya Nggak sampai indukannya, indukannya bisa 10 tahunan, domba doli cuman 3 tahun. Kalau nggak salah, 3 tahun sudah mati. Matinya karena apa? Karena penyakit. ya. Padahal sebenarnya tujuannya penciptaan kloning domba doli ini awalnya adalah menciptakan domba yang sama, gitu ya, karena dilihat domba yang putih gitu kan domba kepala putih itu adalah domba yang resisten sama penyakit begitu akhirnya mau dikloning dibuatkan ya itu dah menghasilkan domba-domba yang sama sifatnya seperti domba kepala putih gitu ya yaitu resisten sama penyakit tapi ternyata matinya si domba doli pun juga karena penyakit. Ya. Jadi beresiko memang. Hasil belum ada belum ada hasil kloningan yang saat ini juga memiliki umur yang lebih panjang. Gitu ya. Dalam artian induknya misalkan berumur misalkan ya contoh kayak anjing anjing Snoopy tadi ini ya induknya yaitu uh, asalnya ya asal dari anjing Snoopy ini yang mau dikloning ini berumur 14 tahun sedangkan anjing Snoopy ini 10 tahun sudah mati. ya jadi itulah resiko-resiko dari cloning ya memang begitu tapi mungkin kalian ada rencana mau cloning kloning hewan mungkin atau pernah terpikir enggak sih kalian buat mau eh saya mau melakukan eksperimen sama hewan nih gitu. Pernah terpikir enggak sih? Ya, anjing hasil cloning itu mati karena penyakit juga, Mister. Iya, Ya, anjing hasil cloning yang itu, yang tadi si Snoopy itu juga matinya matinya mati sakit. Bukan karena mati usia. Gitu. Jadi memang masih ada gitu ya. Masih sering ditemukan kalau anjing hasil kloningan itu memiliki umur yang lebih pendek daripada sumber kloningnya. Dan juga lebih tidak resisten sama penyakit. Karena kan dia mengcopy 100%, kan? Cloning itu kan dia mengcopy 100%. Gitu ya. Mister kalau mau mengkloning hewan pakai hewan yang habis dikloning, apakah masih bisa? Bisa. Lah buktinya itu yang monyet. Kalau kalian yang monyet tadi itu, nah itu kan dia hasil bahkan itu hasil pengembangannya itu di Jawa di pakai cawan petri. Cawan petri itu kayak mangkok khusus untuk ini tuh loh. Mangkok khusus untuk tempat pembiakan bakteri di situ. Ada namanya cawan petri. Kalau kalian mau beli bisa, harganya cuman berapa ribu gitu. Ya, itu bahkan yang monyet itu ya. Itu kan pakai hewan yang maksudnya monyet yang di-cloning itu hewan monyetnya yang habis diklon itu kan pastinya nggak sekali dua kali dong sekali dua kali doang dipakai kan penelitian kan butuh beberapa kali begitu ya karena kenapa harus berulang dengan individu yang sama itu untuk mengetahui begitu ya apakah hewan ini benar-benar bisa diklon kalau misalkan kita pakai, misalkan nih, kera yang tadi monyet putih, terus kita ganti pakai monyet hitam, begitu kan? Nah, kan belum, ten, maksudnya belum tentu kita bisa mencoba keberhasilan. Maksudnya, ini loh, kegagalan dari tahap pertamanya, itu kita harus ngulang lagi, jadinya, gitu. Terus keberhasilan dari tahap pertama, itu nggak bisa lagi apa kalau kita ganti jenis gitu ya, nah itu harus mulang lagi, gitu nggak bisa dijadikan patokan. Makanya harus individu, makanya kalau memang mau pakai individu ya individunya itu itu aja. Sama nanti kalau kalian juga penelitian skripsi gitu misalkan ya, ya di, di tempat kalian penelitian ya kalau kalian pakai di situ jadi ya di situ aja nggak usah ke tempat lain lagi kalau ke tempat lain lagi nggak valid dia nanti ngulang lagi buat gitu Tuh ya jadi jadi saintis tuh memang ya susah susah gampang tapi banyak enaknya kok bisa jalan-jalan kalau suka kalau nggak suka jalan-jalan, ya susah. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan lagi mungkin? tentang reproduksi semua mungkin yang lainnya juga atau mungkin masih inseminasi buatan tadi juga masih ada yang kurang dimengerti tidak ada. Ya, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Mister bisa minta tolong Karsten untuk berdoa. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas pelajaran IPA yang sudah diberikan ada hari ini. Amin. Amin. Oke, okay. terima kasih. 9A, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Halo, selamat. <coughs> selamat, selamat pagi menjelang siang. Halo, selamat pagi menjelang siang. Nah, thank you, Shevila. Yang lainnya silahkan. Halo Miss, halo Areta. Ya, maaf ya, misalnya terlambat berapa nih? Enam oh, menit. Oh, misalnya terlambat. Ya, misalnya terlambat enam menit karena tadi misalnya habis ngajar di kelas kelas 9 B, mules perutnya. <laughs> Kayak bermasalah perutnya misalnya. Jadi maaf ya, agak terlambat. Oke, okay. uh, thank you Jeremy, thank you Kristo, thank you Anishan, Kezia, Angel, thank you. Oke, okay. uh, Areta iya, enggak apa-apa Areta. Untuk Darren silakan Jovan, Keston, Jason, Nico, Rania, Gabriella, Erika boleh dibuka yang bisa. Ya. Oke, okay, thank you Jovan, thank you Keston. Saya juga harus lihat wajah-wajah kalian nanti satu siapa tahu keluar ketemu bisa ingat ya. Oke. Okay. Thank you Rania. Baik, kita berdoa dulu ya, ya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Misalnya minta tolong Angel bisa bantu dalam doa? Iya. Oke. Okay. nanti kita berdoa. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk segala Tuhan. Sebentar kami akan mulai pelajaran IPS dan seperti agar kamu bisa mendengarkan pelajaran selama tahun kali juga Miss yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam Tuhan Yesus kami syukur haleluya amin. Amin. Thank you Angel. Baik Miss akan absen dulu nanti boleh kalian close kamera ya. Untuk kelas 9A sebentar Miss absen dulu setelah boleh. Ya. Ini dari 9A. Alika, Alika kayaknya nggak ada ya tadi saya semanggil nggak ada Alika. Ada yang tahu Alika? Info Alika? Ada yang tahu? Alika ada, Miss Masuk? Nggak ada. Oke okay, mungkin ini ya mungkin ada jaringannya Alika ya. Oke saya masih tunggu Angel. Thank you. Areta hadir ya. Dia chat ya. Kristo Dirmis. Erika senyum-senyum loh, nah, baru nongol. loh. Deron. Dirmis. Oke, okay, thank you. Jason. Hadir Miss. Ya, yeah, thank you Jason. Erika. Hadir Udah sisiran belum rambutnya? <laughs> Fabio. Fabio, Fabio belum ada. Oke, okay. Gabriela, thank you. Jeremy, thank you. Jeremy, Hadir, Miss. Thank you. Jeremy. Jovan? Hadir, Miss. Thank you. Jovan. Karsten? Hadir. Thank you. Kezia? Hadir, Miss. Thank you. Kezia. Tadi Niko Hadir, Miss. Thank you Niko. Nishan Hadir, Miss. Thank you Nishan. Kamarmu rapi ya Nishan ya? Rania Hadir, Miss. Thank you. Sevilla Hadir, Miss. Ya yeah, thank you Sevilla. Oke, okay, baik. Um, terima kasih ya. Berarti hari ini sudah hadir semua. Hanya Alika berarti mungkin Uh, jaringannya Alika ya, anak-anak ya, atau nanti uh, mungkin ada info. Kalau ada yang info dari kalian tentang Saya Alika, mis? ya? Halo? Saya apa tadi ngelek, ngelek banget, oh. mati hidup mati hidup? Oh ya 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 Alika hadir ya, yang pun misalnya tidak kelihatan. Oke, okay. thank you Alika. Ya, tinggal Fabio ya, berarti Fabio, Fabio belum ada kan benar ya? Sini belum bergabung sama kita ya? Oke. Okay. Terus G. Ratu izin. Oke okay, baik sudah hari ini kita pembelajaran kita tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya sudah selesai. Kalian sudah ada tugas latihan, ada PR. Kalian juga sudah mengerjakan apa namanya penilaian harian ya. Jadi minggu depan kalian persiapkan diri kalian untuk penilaian tengah semester ya untuk soalnya misalnya mudah sekali ya jadi nanti ada bacaan dari bacaan itu kalian bisa mencari jawabannya juga dari bacaan nanti bisa kalian kembangkan juga dari boleh dari modul atau dari sumber-sumber yang lain silahkan ya di situ ada pertanyaan ada jawaban hanya ada tiga soal aja mudah banget ya berarti hari ini misalnya nggak usah bahas kisi-kisi ya karena berkaitan Jawabannya itu sudah ada di dalam bacaan tersebut. Yang penting kalian bisa benar-benar dibaca soalnya baik-baik, bacaannya dibaca dengan baik-baik, biar bisa menemukan jawaban dari pertanyaan soal, -soal dari pertanyaan uh, dari bacaan di, di atas ya bacaan tersebut ya. Oke, baik untuk itu aja. Untuk hari ini, Miss Alice rencananya akan membahas penilaian harian yang kemarin kayaknya sudah dibahas sampai 10 soal ya anak-anak ya. Nah, misalnya saya akan bahas kembali biar kalian tahu jawaban yang paling tepat itu yang mana ya untuk penilaian harian. Jadi biar tahu oh jawabannya yang benernya ini ya. Misalnya saya akan share screen dulu sebentar ya. Hmm. Ya, sebentar misalnya saya akan buka dulu Nah, setelah itu kita akan masuk materi, ya. Akan masuk materi yang baru. Nah, untuk materi yang baru tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi, ya, itu sudah ada di LMS. Nah, tetapi di LMS-nya, misalnya, bentuk materi PowerPoint-nya hanya sampai perubahan sosial budaya saja. Untuk globalisasi next ya, sebentar ya. Tapi di situ sudah sudah ada tinggal misalnya tadi pagi mau inputnya kurang waktu ya. Jadi nanti yang penting perubahan sosial budaya sudah ada, materinya sudah ada, kompetensi dasar dan indikatornya sudah ada. Jadi kalian bisa lihat materi apa dari perubahan sosial budaya itu apa yang akan kita pelajari kalian bisa lihat di LMS ya. Nah, untuk modulnya sudah ada di modul 1 di interaksi sosial. Di situ juga sudah ada perubahan sosial budaya dan globalisasi ya. Sudah Miss Els ada di situ nanti bisa kalian juga pelajari ya, di download, dipelajari kembali ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang saya akan jelaskan tentang materi kita kemarin, penilaian harian. Ya, terima kasih yang berpartisipasi. Terima kasih kalian yang sudah menyelesaikan penilaian harian juga. Ya, walaupun memang ada, ini saya belum tuntas. Tidak masalah, masih ada kesempatan kemarin. Saya sudah kasih kesempatan. Ya, jadi untuk perbaikan nilai-nilai kalian um, selama mengikuti penilaian harian ya. Oke, baik itu sudah. Sekarang kita bahas dulu biar kalian tahu jawaban yang paling tepat dari soal-soal itu apa, ya. Oke, yang pertama um, ini sudah kemarin sudah misalnya dijelaskan, ya. Dataran tinggi Tibet, Pegunungan Himalaya terletak berdampingan. Tibet sama Pegunungan Himalaya itu sama, anak-anak dekat berdampingan, ya. Nah, pernyataannya mendukung kondisi tersebut, yaitu sudah jelas, ya, Pegunungan Himalaya dan Dataran Tinggi Tibet itu terbentuk dari kesamaan proses geologis. Ya, kok bisa secara geologis misalnya sudah pernah jelaskan di PowerPoint-nya misalnya juga ada di situ ya bahwa proses geologis itu karena adanya tabrakan atau benturan dari lempengan. Lempengan benturan tabrakan ya sehingga menjadikan apa pergeseran ya, pergeseran eh, pergeseran ya sehingga mengakibatkan eh, apa munculnya, munculnya apa ya dataran ya munculnya ke permukaan ya jadi kayak seperti gunung dataran itu dia muncul dari permukaan di bawah karena tabrakan benturannya sangat kuat sehingga secara geologis keluar anak-anak terjadilah namanya pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet ya oke yang kedua flora dan fauna ini sudah jelas ya dari ini kalian bisa melihat ditemukan di mana yang paling lengkap udah pasti di Asia Tenggara. Asia Tenggara iklim tropis anak-anak. Jadi memungkinkan semua hewan bisa hidup, tumbuh dan berkembang di iklim tropis. Iklim tropis dapat di mana? Di Asia bagian Tenggara. Ya, sudah jelas ya. Selanjutnya nomor tiga, ini gampang sekali juga anak-anak ada di lalu, -lalu sirkum pasifik kalau masih belum bingung lihat lagi opsi kedua ada danau yang terbesar yaitu danau biwa dicari danau biwa itu terdapat di negara mana sudah pernah Miss Ellis jelaskan di powerpoint juga sudah ada terus dia memiliki potensi gempa dan tsunami negara mana yang memiliki potensi gempa dan tsunami sangat tinggi dianalisa danau biwa di mana nah berarti itu jawaban yang tepat adalah di Jepang ya. Oke, okay. next selanjutnya nomor 4, sungai-sungai ini sudah jelas. Di Jepang sungainya sangat pendek tapi memiliki arusan yang sangat deras. Itu dimanfaatkan masyarakat di sana untuk apa? Sebagai pembangkit listrik. Ya, sudah jelas ya nomor 5. Nomor 4, nomor 5 lihat di India terdapat kawasan Asia, India itu terdapat di kawasan Asia Selatan ya. Mungkin di sini Nishan ya mungkin kalau sudah covid hilang ya untuk dapatkan nanti mission bisa ke, uh, liburan kembali ya ke kemana ke tempat papa ya kemarin bilang ya papanya dari India mungkin bisa liburan lagi ke kembali ke India ke sana ya ketemu family dan saudara-saudara yang di sana ya nah ini sudah jelas anak-anak lokasi India adalah batasnya kalian analisa satu-satu yang paling tepat Tiongkok salah India ini batasnya salah Ya, India juga ini salah, tapi yang tepat adalah Pakistan menjadi batas sebelah barat India. Ya, itu dianalisa. Next selanjutnya nomor 6, sudah jelas di sini kondisi alam India tidak terlepas dari sejarah pembentukan bumi di masa lalu. Sudah. Ya, jadi negara-negara um, India pernah misalnya ceritakan. Ya, sejarahnya India juga sama, dia tidak terlepas dari secara geologi. Jadi pegunungan Himalaya, dataran tinggi Dekan itu juga sama, ya karena faktor geologis. Ya, jadi bisa dilihat salah satu bentangan yang terbentuk karena tumbukan. Dia terbentuk itu karena geologi, tumbukan, benturan, tabrakan. Ya, sehingga uh, itu ditemukan lempengan benua itu dinamakan apa? Ya, sudah jelas di sini ya, pegunungan Himalaya. Ya, karena adanya terbentuk karena tumbukan antar lempeng, ya. Next, selanjutnya di Amerika Serikat terletak di kawasan. Wah, kalau salah keterlaluan, ya. Amerika Serikat itu terletak di kawasan bagian utara, ya. Selanjutnya, fauna khas Amerika Serikat itu sudah jelas: puma, ya. Hewan puma jadi seperti apa, ya? Macan, ya, seperti macan gitu, ya. Puma, tapi dia ya, sama, ya. Jadi orang Amerika juga menjadi ciri khas dari negara mereka salah satu branded ya barang ternama juga merek Puma ya. Jadi kalian juga bisa lihat merek-merek Puma itu harganya juga lumayan ya, lumayan mahal ya karena juga itu memang juga berasal dari um, Amerika ya dari um, di benua Amerika. Jadi kalau kalian lihat rata-rata pemain sepak bola yang apa ya yang berasal dari Amerika itu pasti mereka me, apa ya sponsor terbesar dan barang-barang yang pemakaian mereka ya salah satunya dari negara mereka ya menggunakan produk dari negara mereka ya. Selanjutnya nomor 9 Benua Amerika terbagi menjadi empat kawasan sudah jelas Amerika ada empat kawasan ya negara yang termasuk di kawasan Amerika Selatan berarti Amerika di bagian bawah itu sudah jelas ada Brazil, ada Peru dan ada Argentina ya dilihat kembali dianalisa kembali Jerman dan Inggris itu Eropa ya Kenya Kenya itu di Afrika ya Arab Saudi ya nah itu kan beda jadi yang tepatnya di Amerika Selatan ya bagian C Ya, selanjutnya Sungai Colorado membentuk area Grand Canyon. Sudah jelas di Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat itu terkenal dengan apa? Grand Canyon, terus apa? Air Terjun Niagara. Ya, itu sangat sekali terkenal di Amerika. Ya, jadi sebagian besar kalau misalnya orang rata-rata berlibur atau holiday ke Amerika, mereka perginya mencari yaitu lihat ya Grand Canyon ya terus melihat Air terjun Niagara jadi pernah fenomena terjadi kalau di Amerika Serikat, ya. Di Amerika itu, kalau udaranya sangat tinggi, sangat pada musim dingin yang sangat tinggi sekali. Ya, air terjun Niagara itu pernah sampai terjadi proses pembekuan anak-anak, jadi bukan hanya di Eropa atau di negara Finlandia yang pada musim dingin tertentu, ya. Jadi suhunya di bawah. <tuh> di bawah rata-rata sungai atau danau yang ada di negara Finlandia itu membeku. Di Amerika juga sama anak-anak. Ya, air terjunnya gara yang kalian bisa lihat. Air terjunnya itu ya kalau kalian source itu air terjun itu bisa beku anak-anak. Nah, itu adalah fenomena alam ya. Oke, okay. next selanjutnya nomor 11 dilihat ini negaranya mana? Batas sebelah barat yaitu negara Chili. Terus dilalui pegunungan Andes di sebelah barat terus mengalami iklim sedang. Nah, ciri-ciri negara mana dianalisa kembali. Ini masuk negara mana ya? Berarti dia masuk negara Argentina. Ibu kota negara Mesir kalian sudah tahu apa? Ya, Kairo ya. Ibu kota negara Mesir itu adalah Kairo ya. Selanjutnya 13 di benua Afrika terdapat sungai terpanjang. Cari dulu, sungai terpanjangnya adalah Sungai Nil. Sungai Nil inilah dikatakan sungai yang yang membawa anugerah yang luar biasa bagi negara um, negara Mesir ya anak-anak ya jadi Mesir itu memiliki anugerah yang luar biasa dengan adanya Sungai Nil ya kalian bisa lihat Sungai Nil itu membawa pengaruhnya besar dia menghubungkan ke benua Asia dan benua Eropa dilalui oleh ya ya dilalui oleh kapal-kapal besar penghubung. Jadi negaranya sangat ramai aksesnya. Walaupun dia Mesir ada di negara, di benua Afrika, tetapi karena dia mendapat anugerah yang luar biasa, ya sungai ini membawa perdagangan yang sangat ramai. Ya, jadi negaranya dikategorikan lebih baik dibandingkan negara-negara yang memang ada di benua Afrika. Ya, yang kedua adalah Afrika Selatan Afrika Selatan itu negaranya lumayan anak, -anak ya jadi uh, dia juga dilalui oleh uh, apa ya ada Sungai Nil juga jadi dia uh, membawa pengaruh yang ya dibandingkan negara lain dia lebih baik ya Afrika Afrika Selatan dan um, negara mesir ya selanjutnya Nomor 14, kalian bisa lihat faktor penyebab permasalahan tersebut adalah apa? Kalian bisa lihat analisa dulu, kemiskinan terjadi. Berarti dalam bidang sosial penduduk. ya Dalam sosial sosialnya, menjadi negaranya sangat miskin. Itu mengakibatkan, ya berarti salah satunya apa anak-anak? Pengaruhnya adalah sumber daya manusianya rendah. ya Sumber daya manusianya rendah kok sumber daya manusia rendah berarti mengakibatkan negara tersebut menjadi negara miskin pendidikan kurang dia tidak bisa mengelola sumber daya alam yang ada di negaranya ya nah ini jadi yang paling penting diutama, diutamakan adalah sdm yang perbaiki dulu sdmnya ya setelah sdm diperbaiki semuanya bisa apapun bisa dilakukan ya anak-anak ya Next selanjutnya nomor 15, Inggris merupakan negara yang terletak di kawasan Eropa bagian utara. Ya, sudah jelas Eropa bagian utara. Sungai yang terdapat di negara Inggris nih kalian harus analisa. Nah, ya, D, ya. Oke, lanjut 17, ibu kota negara Inggris adalah London, ya, sudah jelas. Helsinki itu adalah Jerman, eh apa? Helsinki hmm, ibu kotanya negara mana? Finlandia ya, Berlin, Jerman, Canberra, Australia. Nah, terus yang dijuluki sebagai tanah seribu danau, Finlandia. Karena banyak sekali mereka terdapat ribuan danau. Ini saya sudah jelaskan keunikan dari negara Finlandia. Ya, dia banyak banget, hampir mereka juga terdapat hutan ya. Jadi juga hutan yang sangat lebat, terus mereka juga memiliki sebagian Daerah mereka, negara mereka itu banyak sekali terdapat danau-danau, ya. Jadi makanya negara mereka disebut dan dijuluki sebagai tanah seribu danau, ya. Jika musim dingin di bawah nol derajat, ya, kedinginan mereka, maka danau-danau tersebut di negara Finlandia menjadi sangat beku, sehingga dimanfaatkan masyarakat di negara Finlandia itu untuk main ice skating, ya, banyak sekali dimanfaatkan jika uh, sudah membeku ya. Oke, selanjutnya nomor 19, batas negara Finlandia di bagian timur itu adalah negara Rusia. Dicek kembali PowerPoint-nya, dianalisis kembali jawaban yang paling tepat. Oh, ya, bagian timur itu negara mana ya? Sudah jelas ini adalah Rusia. Next selanjutnya Nomor 20, sejumlah produk pertanian benua Australia telah menembus pasar ekspor. Kemajuan ya, kemajuan kegiatan ekonomi di sektor agraris tersebut didukung oleh sudah jelas anak-anak di sini gencarnya upaya modernisasi pertanian dengan teknologi. Ya, jadi kalau bidang pertanian kalian bisa lihat negara-negara Eropa. Ya, terus Australia. Ya, kalau kalian lihat pergi ke swalayan atau supermarket ya anak-anak ya eh, lihat di situ banyak ya produk-produk dari luar negeri terutama buah-buahan atau makanan-makanan yang memang produksi dari luar ya dalam bidang ya contohnya dalam bidang pertanian lah pertanian apa buah-buahan ya kalian bisa lihat eh, kalau misalnya pergi ke swalayan atau supermarket gitu ya misalnya suka sekali masuk ke tempat bagian buah-buahan jadi misalnya langsung masuk ke tempat yang buah-buahan, targetnya langsung cari buah dulu. Karena di situ lihatnya seger. Ya, seger terus dingin terus buahnya bagus-bagus ya warnanya menarik ya kan ya ya anak, anak ya jadi itu biasanya sasarannya misalnya mencari buah ya jadi macam-macam buah-buahan dari sana kalian bisa lihat yang dengan segar-segarnya terus kalian bisa lihat oh ini dari luar ya apel dari Australia oh dari Amerika ya terus jeruk-jeruknya juga dari luar ya dengan warna yang sangat bagus ya buahnya yang seger senang banget saya kalau belanja swalayan itu senang sekali kalau cari Buah-buahan sama lihat sayur-sayuran, ya. Sayur-sayurannya seger, jadi bersih-bersih gitu, ya. duh senang banget, jadi lapar mata, misalnya. Ya. lapar matanya terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran, ya. Oke, gini itu aja. Dari soal-soal yang Floha misalnya berikan, kalian bisa analisis kembali, ya. Jawabannya sudah misalnya bahas. Untuk soal-soalnya, nanti kalian bisa cek kembali, nanti bisa dipelajari kembali, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bisa Alice akan lanjutkan materi kita yang baru. Materinya tentang apa? Tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, globalisasi tunggu dulu ya. Kita bahas tentang perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Pengertiannya apa? Bentuk-bentuknya apa? Sudah ada di LMS, sudah misalnya Share di sana, ya. Di situ juga ada materinya, indikatornya apa, kompetensi dasarnya apa, indikator itu kalian bisa lihat. Oh, nanti belajarnya apa tentang perubahan sosial budaya itu? kalian mau belajar apa, diarahkan apa tentang perubahan sosial budaya. Ya, itu tentang pengertian, bentuk-bentuk, ya contoh-contoh perubahan sosial budaya, ya sudah ada di LMS. Sekarang saya akan tayangkan sebuah video, ya video tentang perubahan sosial budaya contoh-contoh. Nanti dari sini kalian amati, nanti kalian bisa lihat nanti misalnya saya akan tanya apa sih pengertian dari perubahan sosial budaya ya, baik tunggu sebentar, misalnya saya akan share screen tentang videonya ya, sebentar, um. tar ya perubahan sosial budaya, oke. Okay. tunggu sebentar ya oke sebentar misal saya lupa naruhnya di mana misalnya saya cek dulu ya oke sudah oke tunggu sekarang saya akan share screen ya. sudah ketemu videonya tolong diamati sebentar ya Oke, sudah ya. Bisa dilihat ya, bisa dilihat anak-anak videonya. Sebentar, misalnya saya akan mulai ya. Silahkan diamati, ditonton, diperhatikan baik-baik. Nanti, misalnya saya akan tanya, "Apa itu pengertian perubahan sosial budaya?" Selamat menyaksikan. Oke. Okay. Ah, tadi ada bilang Jason enggak ada suaranya ya. Oke, okay. misalnya sudah share sebentar Jason. Ya. Untuk yang lainnya kedengaran nggak ya suaranya ya? Oke, okay. ada yang? Saya juga Miss enggak dengar ya suaranya. Misalnya sudah share sebentar di sini misalnya sudah share sebentar. Share Sean. Oke. Okay. Coba ulang ya. Sebentar kedengaran nggak ya? Ulang ya. Uh, tolong chat ya misalnya ya biar misalnya tahu ya ini saya sudah share uh, Sean nya Halo teman-teman sekarang kami akan menjelaskan contoh-contoh perubahan sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan kita Dulu dan sekarang Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama adalah perubahan dalam berkomunikasi. Zaman dulu, orang-orang biasanya berkomunikasi dengan cara bertemu langsung dan mengobrol secara bertatap muka, atau berkomunikasi melalui surat menyurat. Karena teknologi yang semakin canggih, orang-orang dapat berkomunikasi hanya dengan menggunakan HP melalui chat atau telepon. Mudah bukan? Yang kedua adalah perubahan sarana transportasi. Zaman dulu, mobil yang digunakan orang-orang tentunya tidak secanggih sekarang dan biasanya disebut kereta. Sekarang kalian pasti sudah tahulah mobil saat ini. Yang ketiga adalah perubahan mode pakaian. Dulu orang-orang cenderung menggunakan pakaian adat dan melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Sekarang mode pakaian sudah sangat berubah dan sudah tercampur dengan mode barat. adalah perubahan model rambut. Perubahan model rambut di masa silam tidak menyerap jenis dan ragamnya. Namun seiring perkembangan zaman, berbagai rambut, daya rambut bisa dipilih sesuai dengan dan maksud masing-masing individu. Yang kelima adalah perubahan sistem pertanian. Bila dulu mereka menggunakan cara-cara tradisional untuk bertani, seperti memijak sawah dengan sebuah kini sering kemajuan teknologi beragam alat dan Sistem pertanian modern digunakan untuk mempermudah aktivitas pertaniannya. Itu dia lima contoh perubahan sosial budaya dalam berbagai bidang. Oke, okay. oke, okay. anak-anak itu adalah contoh uh, dalam bentuk perubahan sosial budaya. Misalnya saya akan share screen lagi ya, kalau bisa ini misalnya saya akan bantu lagi ada video juga tentang perubahan sosial budaya. Ini misalnya list dulu kasih tugas ke kakak kelas kalian ya kakak kelas kalian yang sekarang sudah sudah tamat ya SMA ya dulu ini mereka buat tentang video perubahan sosial budaya. Sekarang misalnya saya akan share coba ya. Ya, nanti biar kita bandingkan, kalian bisa mengerti apa itu perubahan sosial budaya. Misalnya saya akan kasih contoh lagi. Ya, sebentar. Oke. Oke, sudah ya. Silahkan. Perubahan transportasi. Orang zaman dahulu biasa menggunakan delman sebagai alat transportasi utama mereka. Kalau sekarang kuda sudah sulit ditemukan. Dan sekarang orang-orang sering menggunakan sepeda motor dan mobil. Perubahan pakaian yang dulu dan yang sekarang. Kalau dulu orang-orang biasa menggunakan pakaian adat daerah mereka masing-masing. Sekarang Zaman sudah berubah, di era globalisasi ini banyak orang yang sudah memakai pakaian yang bergaya kebarat-baratan. Perubahan gaya rambut dulu rata-rata gaya rambut masih bersifat tradisional, sekarang gaya rambut sudah mengikuti tren yang beredar. Perubahan alat musik dahulu. Alat musik yang sering digunakan adalah alat musik tradisional seperti angklung, gamelan, dan lain-lain. Sekarang, alat musik yang sering digunakan adalah alat musik modern seperti gitar, keyboard, dan lain-lain. Perubahan bentuk bangunan yang dahulu biasanya mengikuti daerah masing-masing dan berbahan dasar kayu. Sekarang, bentuk bangunan sudah dikembangkan. Dan berbahan dasar beton karena dinilai lebih kuat. Oke. Okay. Ya. Um, berarti sama, ya, anak-anak ya. Jadi kalian bisa lihat tadi ada contohnya juga sama kurang lebih. Jadi itu contoh dari perubahan perubahan, contoh perubahan sosial budaya. Ya, kalian bisa lihat di situ dari perubahan yang terjadi pada seseorang ya dari dulu sampai sekarang banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa amati sekitar kita ya kalian lihat di rumah kalian juga bisa lihat mengamati sekitar rumah kalian apa aja contoh perubahan sosial budaya yang terjadi kita bisa amati saat ini. saat ini bisa anak-anak ya tidak usah jauh-jauh dari rumah kita bisa. Ya, nah sekarang Misalnya saya akan jelaskan apa itu dari contoh yang Misalnya share yang kalian lihat tadi apa pendapat kalian tentang perubahan sosial budaya? Silakan anak-anak yang mengemukakan pendapatnya tentang perubahan sosial budaya, Misalnya persilahkan, ya persilahkan bisa di chat atau nyalakan mikrofonnya. Tentang perubahan sosial budaya, ayo silakan anak-anak. Apa itu perubahan sosial budaya? Gak ada nih yang chat nih. Ayo dong, banyak nih, hampir sebagian besar nih kalian sudah melihat video dari perubahan sosial budaya tersebut apa. Jadi pengertian dari perubahan sosial budaya ada yang bisa mengemukakan? Saya persilakan. Monggo yang bisa. Misalnya tunggu. Silakan. Ya, yang chat yang bisa tentang perubahan sosial budaya. Ayo anak-anak. Ayo dong silakan di chat nih uh, ada angel silakan mungkin angel berpendapat apa silakan areta mungkin Kristo Darren, erika mungkin apa itu perubahan sosial budaya gabriella jason jeremy jovan karsten kezia nishan Rania, sevilla silakan ya yeah. Apa itu perubahan sosial budaya di sini sudah ada masuk dari Erika? Oke, okay, thank you, Erika. Responnya untuk yang lainnya, silakan, anak-anak. Apa itu pengertian perubahan sosial budaya? Adanya pengaruh dari budaya Erika berpendapat di sini mengatakan adanya pengaruh dari budaya luar. Jadi cara berkomunikasi jadi berubah, bahkan banyak anak zaman sekarang lupa bahasa Indonesia karena sudah tercampur dengan bahasa Inggris ya kebanyakan. Nah, ini Erika. Jadi Erika sudah mengatakan berarti dari ambil kesimpulan dari contoh perubahan sosial budaya yang bisa sampaikan ya, itu pendapat dari Erika ya. Terima kasih Erika pendapatnya untuk Kezia Oke, okay, udah banyak ya, Kezia. Jadi, mengatakan perubahan yang terjadi pada kegiatan atau kebiasaan sosial masyarakat. Oke, okay, thank you, Kezia. Boleh ya, jadi? Jadi itu terjadi karena adanya kegiatan atau kebiasaan sosial dan masyarakat. Thank you Kezia jawabannya. Jeremy di sini mengatakan perubahan tradisi lokal dari budaya ke budaya lain yang disebabkan berbagai faktor seperti tingkah laku pendatang dan lain-lain. Nah ini pendapat Jeremy mengatakan bahwa perubahan sosial banyak sekali ya. Jadi bisa terjadi tradisi lokal itu bisa berubah ya dari budaya satu ke budaya yang lain disebabkan karena banyak faktor ya, nah itu pendapat Jeremy. Silakan yang lainnya, oke? Terima kasih ya, Jeremy, Erika sama Kezia, luar biasa pendapatnya. Ya, di sini dari Kristo mengatakan perubahan busana yang terpengaruh dari budaya luar. Oke, boleh Kristo, betul dari contoh tersebut ya. Silakan Erika yang izin ke toilet ya. Jadi sudah, terima kasih pendapatnya. Yang mau lain silakan monggo ya di di apa di-chat sama Miselis boleh nanti boleh Miselis bacakan dari pendapat kalian ya. Jadi pendapat kalian tidak ada yang salah semuanya benar. Kalian sudah mengerti, memahami apa itu perubahan sosial dari tayangan video yang Miselis sampaikan ya. Tadi yang telah kalian tonton di sini ada siapa? Angel. Angel mengatakan perubahan yang terjadi karena pengaruh budaya dunia luar ya ya jadi itu perubahan yang terjadi karena angel beranggap beranggapan bahwa pengaruhnya dari dunia luar ya nah itu yang dikatakan dengan perubahan sosial budaya. Oke, sebelumnya terima kasih pendapatnya luar biasa kalian memang hebat semua ya. Untuk yang belum menjawab nanti misalnya persilakan untuk membiasakan ya membiasakan menjawab apa aja, nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Misalnya tidak akan mengatakan pendapat kalian ini salah ini benar tidak ya. Yang penting kalian sudah berani mengemukakan pendapat kalian apa yang misalnya ajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah ini perubahan sosial. Sebelum sebelum misalnya bahas tentang perubahan sosial budaya, misalnya saya akan jelaskan apa itu sih perubahan sosial. Apa itu perubahan budaya? Ya perubahan sosial dan perubahan budaya itu berbeda anak-anak. Dua pengertian yang berbeda. Ya kalau perubahan sosial, misalnya saya ambil contoh. Ya ini contoh misalnya. Ya nanti dari 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 contoh kalian bisa menyimpulkan apa itu perubahan sosial. Nah contoh, Miss Alice misalnya, Miss Alice ya sama suami, Miss Alice berdua sama suami nah di sini uh, terus misalis menikah terus misalnya punya anak so, di, uh, dikasih karunia seorang putra nah dari putra ini misalis uh, sama suami uh, apa ya ngobrol kita berinteraksi kita misalis belum memerlukan kendaraan yang lebih besar atau kendaraan yang lebih ya selain dari kendaraan bermotor atau punya motor jadi misalnya sama suami gak apa-apa, kita punya motor nggak apa-apa. Ya, karena motor ini kita masih bisa membawa anak satu anak. Ya. Misalnya masih bisa bawa motor jalan-jalan suami misalnya sama anak, misalnya masih bisa dengan satu motor. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya anaknya misalnya tumbuh menjadi anak yang besar. Ya, udah besar kalau diajak naik motor, dia sudah malu ya ada mama papanya terus dia naik motor di depan dia sudah besar duduk lagi di depan atau di tengah di belakang dia sudah malu ya jadi nah dengan demikian ada perubahan sosial yang terjadi anak-anak melalui interaksi misalnya dengan suami misalnya saya akan ngomong anak kita sudah besar ya untuk jalan-jalan kalau ngajak anak-anak jalan dengan satu motor nggak bisa kita harus memiliki kendaraan yang lebih besar. Ya, dan contohnya dari situ interaksinya sesuai kebutuhan, misalnya perlu kendaraan yang lebih besar. Jadi membeli mobil. Nih contohnya, membeli mobil. Nah, mobil ini jadi kan bisa dipakai untuk anaknya Miselis, Miselis sama suami. Jadi kita bertiga bisa jalan. Nah, mungkin kebutuhannya misalnya sebagai yang udah mobilnya yang kecil aja cukup karena anaknya satu. Ya. Nah, kita lihat lagi dalam perkembangan selanjutnya anaknya sudah besar terus misalnya lagi dapat karsi karunia lagi seorang putra lagi yang kedua misalnya ya tapi putra misalnya satu ya misalnya saya anaknya satu dapat lagi putra lagi punya anak dua punya naik mobilnya mobilnya masih kecil oh masih cukup ya suami papa, mama, anak dua cukup. Terus tidak lantas punya lagi anak ya yang ketiga. Wow, ternyata mobilnya yang kecil masih empet empetan jadi dempet dempetan. Tambah lagi anak untuk keluarga yang lain, tambah lagi satu ya. Jadi nggak cukup mobilnya. Jadi berubah lagi sesuai dengan kebutuhan terjadilah namanya perubahan sosial jadi mencari yang lebih besar untuk dengan kapasitas ya Nah, itu yang dibilang, dikatakan sebagai perubahan sosial, perubahan yang terjadi ya, dalam masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan, atau sesuai dengan kebutuhan yang dipakai dalam masyarakat tersebut, ya, itu perubahan sosial. Ya atau punya rumah nih rumah punya rumahnya kecil aja ya udah kita menikah punya rumahnya kecil aja punya satu kamar aja misalnya seperti itu terus besok punya anak lagi dikasih anak dapat satu anak ya oh masih bisa dalam satu kamar sama anaknya masih bisa anaknya kecil nggak lama anaknya tumbuh besar semakin besar nggak mungkin tidur sama mama papahnya ya kan dalam satu kamar apa di sini masih ada yang tidur sama mama papahnya? Masih ada enggak di sini yang tidur sama mama papanya? Ya nah, enggak ada ya, pasti ya. Nah, karena semakin besar pasti orang tua sudah berpikir enggak bisa punya satu kamar. Ya, karena anaknya sudah besar dan kebutuhannya juga sudah berbeda. Akhirnya dari situ buat lagi rumah ya untuk menambah kamar karena untuk kepentingan anaknya. Nah itulah yang dikatakan dengan perubahan sosial. Kalian bisa banyak lagi mencari dari contoh-contoh yang misalnya jelaskan itu adalah pengertian dari perubahan sosial. Jelas ya anak-anak ya. Bagaimana dengan perubahan budaya Miss Ellis Apakah sama dengan perubahan sosial? Nah, perubahan budaya itu berbeda. Apanya yang berubah? Budayanya budayanya berubah budayanya yang kita ambil ya seperti apa contoh Miss Els ambil budaya Jawa ya kalian pasti tahu semua daerah se pasti mengajarkan etika sopan santun mau dari suku manapun pasti mengajarkan anaknya atau mengajarkan setiap masyarakatnya untuk beretika, untuk sopan santun. Ya, contoh seperti Zoom ini ya, kalian kirim chat Miss Elis. Miss, saya izin ke toilet ya. Itu budaya. Ya, itu perubahan budaya anak-anak. Ya. Miss, Mohon maaf, Miss. Saya izin lift karena saya jaringannya ngelek. Ya, Miss, mohon maaf, tidak nyalakan kamera ya, karena laptop saya kameranya rusak. Miss, mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan kamera karena bla 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 bla. Ya, alasan apapun ya nah itulah yang terjadi itu perubahan budaya ya anak-anak budaya yang baik yang dicontoh yang harus kalian terapkan yang sampai sekarang kalian lakukan itu adalah perubahan budaya atau contoh lagi tadi misalnya saya ambil budaya dari Jawa budaya berjaya ngajarkan bahwa ya pasti semua budaya dari daerah mana-mana ya mengajarkan pasti etika sopan santun. Pasti ngajarkan mis kalau ada orang tua ngobrol ya, orang tua yang lebih tua daripada kalian itu lagi ngobrol misalnya ngobrol. Kalian ada di ruang tamu nih misalnya ngobrol nih di tengahnya meja. Di situ tamunya di sini mama papa kalian ngobrol. Ya, karena tamu datang. Terus kalian tiba-tiba datang dari luar. Datang ke rumah, buka pintu, nyelonong aja, cletak saja nyelonong tanpa ada izin, permisi atau membungkukkan badannya. Ya, lewat aja nyelonong. Orang tua lagi ngobrol sama tamu, mama papa kalian lagi ngobrol, kalian lewat set di tengahnya dengan santai, melenggang kangkung jalan. Ya lenggang-lenggang gini jalan santai masuk, ya. Nah itu anak-anak harusnya yang seperti apa? Kalian masuk permisi atau misalnya permisi maafah gitu sambil kalian membungkukkan badan kalian dengan ya ya kepala kalian merendah menunduk badan kalian membungkuk permisi numpang lewat, ya nah itu adalah perubahan budaya anak-anak ya yang sampai sekarang itu baik masih dilakukan tapi misalnya nggak tahu sekarang masih banyak anak-anak zaman sekarang ya lewat orang tuanya ngobrol dengan santainya cek 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 lewat ya nggak ada sopan santunnya ya nah ini perubahan budaya seharusnya bisa dipertahankan sampai sekarang. Tetapi contoh hal kecil yang misalnya kasih itu mungkin sekarang sudah pudar. Sudah hilang. Ya. Atau kalian lagi dinasehatin mama papa kalian, ya. Mama papa lagi ngobrolin kalian. Mana nah, ker misalnya Jason kerjakan PR-nya, belajar Jason, besok mau ulangan. Ya. Tapi dengan santainya anak-anak zaman sekarang. Ya, ambil earphone-nya, ambil headset-nya, taruh di telinganya, tutup telinga, hmm. atau ditinggalin dah mama papa, mama papa nih loh tahu kok aku udah besar, nggak usah dikabar di kabari nggak usah dibilang bilangin, nggak usah dikasih tahu, aku udah besar, aku udah bisa kok, nggak dikasih tahu mama juga aku udah tahu, nah itu anak-anak itu yang terjadi sekarang, ya, nah ini contoh perubahan budaya, ya kalian bisa lihat ya ya oke silakan Kristo nah ini perubahan yang terjadi anak-anak ya kalau kalian lihat perubahan sosial memang dikarenakan sesuai dengan kebutuhan ya sesuaikan dengan kebutuhan ya orang membeli sesuatu itu pasti ada kebutuhan jangan berdasarkan keinginan sesuaikan kebutuhan itu yang dikatakan dengan perubahan sosial ya jangan hanya keinginan aja keinginan apa belikan uh, handphone yang terbaru keluaran terbaru mah ya memaksakan kehendak orang tua ya minta belikan handphone yang terbaru keluaran terbaru tetapi sebenarnya kalian sudah punya handphone tetapi kalian minta yang terbaru lagi ya itu ya tidak sesuai dengan kebutuhan Padahal sudah punya handphone dipakai dimanfaatkan handphone tersebut untuk belajar untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain ya ya perubahan sosial perubahan budaya kan sudah tahu ya perubahan budaya sampai sekarang seharusnya masih banyak hal-hal kan. positif yang sampai melekat di budaya kita ya sebagai warga negara Indonesia sebagai masyarakat Indonesia kita menjunjung tinggi budaya nilai-nilai sopanan etika. Ya, tetapi lambat laun itu luntur anak-anak mulai hilang, mulai pudar. Ya karena apa? Perkembangan zaman, pengaruh globalisasi, pengaruh teknologi. Ya. Kalau dulu banyak anak-anak zaman-zaman dulu mereka pasti diajarkan tarian-tari tradisional, musik-musik tradisional, ya kan? Misalis masih ingat zamannya Misalis dulu. Ya. Misalis gurunya Misalis setiap hari dengerin kita belajarnya lagu-lagu daerah anak-anak dari Sabang sampai Merauke. Ya, mungkin sekarang kalian juga belajar ya tentang seni budaya, lagu-lagu daerah. Tetapi zamannya Misalis anak-anak kita antusias banget untuk mengikuti dan mendengarkan lagu-lagu daerah tersebut. Tapi kalau sekarang, kalian disetelin lagu-lagu daerah misalnya lagu daerah dari ini kalian nggak akan tahu ya mungkin ada beberapa yang tahu sedikit ya coba kalau sudah lagu barat ya lagu-lagu mungkin yang bahasa asing atau Korea pun kalian hafal iya kan hafal ya lagu yang lagi ngetren ngetren tiktokan ya lagi tiktokan yang di sini mungkin suka tiktokan itu lagu-lagu yang booming-booming booming yang viral-viral itu dari anak kecil zaman sekarang pun sampai yang besar pun mereka hafal lagu-lagu itu bayangin tapi lagu daerah sendiri nggak hafal itu yang terjadi anak-anak perubahan budaya mulai luntur mulai hilang ya pakaian ya cara kita berpakaian harusnya budaya kita menjunjung etika sopan santun, budaya timur. Kalian tahu kalau budaya timur itu pakaian kita harus tertutup ya, minimal tertutup. Ya kan? Tetapi kenyataannya apa? Ya, you can see. Untungan. Bajunya kelihatan. Pusatnya kelihatan, bajunya udah pendek dari sini ke sini. Udelnya kelihatan, yang putri-putri udelnya kelihatan. Terus pakainya dulu, harusnya celana-celana panjang. Sekarang hot pants dipakai yang pendek-pendek ya. Terus pakai kemeja, harusnya dikancing yang rapi. Ternyata kelihatan dibuka berapa kancingnya dipakai daleman. Nah, ini anak-anak perubahan ya. Contoh perubahan budaya itu udah jelas ya. Apa itu perubahan sosial? Apa itu perubahan budaya? ya jelas ya masih banyak contoh yang bisa kalian amati ya tetapi tidak semua budaya itu hilang anak-anak tidak semua budaya itu tidak dicintai oleh masyarakatnya sampai sekarang budaya kita tetap ada ya walaupun sudah anak-anak zaman now sekarang sudah mulai luntur terhadap budayanya sendiri ya kalau anaknya misalis 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 tanya juga lagu-lagu Indonesia lagu apa dia nggak tahu loh lagu-lagu daerah dari Indonesia misalnya nggak tahu dia misalnya kenalkan dia males kalau misalnya saja bernyanyi lagu-lagu daerah itu dia males saya males lagu apa ini mah bayangin anak-anak Anaknya misalnya ngomongnya gitu lagu apa ini mah sekali putar lagu barat dia nah, senangnya hafal ya kan sama seperti games juga anak-anak zaman sekarang sukanya main games, games-games yang mendidik, games-games yang ini misalnya saya Kan ini loh gamesnya bagus. Anak yang misalnya saya ngelihat dimainin sebentar, aduh game apa sih mas bosen mah, bosen gamesnya. Sekarang ya ini perubahan yang terjadi anak-anak. Ya. Mereka lebih tertarik dengan Game games yang menarik yang menantang terus lagu-lagu yang menarik ya cara-cara yang pengaruh-pengaruh um, barat yang mulai masuk ya, mereka akan lebih tertarik ya Nah itu adalah perubahan sosial dan perubahan budaya Apakah pengertian perubahan sosial budaya nah, pengertian perubahan sosial budaya itu adalah, terjadinya perubahan pada seluruh aspek kehidupan. Kehidupan aspek seluruhnya apa aja? nilai-nilai, norma-norma, lembaga, perilaku. Ya. Itu yang terjadi. Aspeknya itu. Perilaku pun sampai berubah anak-anak. Nilai-nilai kita budaya kita, tradisi kita, lembaga kita, semuanya berubah. Itulah yang dikatakan dengan perubahan sosial budaya. Perubahan yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Aspeknya apa? Tadi sudah bisa jelaskan. Ya, Oke, okay, untuk nextnya kita akan lanjutkan materinya ya. Sekarang kita sudah habis ya, pelajaran kita sudah habis. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Ya nanti kita akan lanjutkan materinya untuk minggu depan. Ya minggu depan hanya ada materi penjelasan ya, ya tugas-tugas tanya jawab yang harus hari itu selesai ya. Jadi kalian persiapkan untuk penilaian tengah semester ya. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak tentang perubahan sosial budaya? jelas Oke jelas silahkan Open kamera dulu kita tutup langsung kita berdoa ya silahkan langsung ya Open kameranya Nana sudah pas jamnya sudah menunjukkan pukul 12 lebih 41 menit ya oke Thank you Crystal Thank you Nishan, Thank you Shevilla. ya silakan yang lainnya yang bisa ya cansten Thank you ya Aurel Thank you baik kita akan tutup dalam doa ya Baik, kita satukan hati dan pikiran kita. Thank you, Darren. Ya, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang luar biasa. Tuhan, kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar. Tuhan, semua jaringan dan media pembelajaran yang kami pakai semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Sebentar, kami akan berpisah satu dengan lainnya. Tuhan, Engkau tetap jaga kami dimanapun kami berada. Tuhan, berikan kesehatan sehingga kami juga dapat menikmati pembelajaran pada esok hari Tuhan. Sebentar kami akan istirahat, kami akan berpisah dan kami akan melakukan kegiatan dan aktivitas kami masing-masing berkati anak-anak pun dimanapun mereka berada dengan segala aktivitas mereka Tuhan. Terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Amin. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.